syarat sah puasa. Tadi syarat wajib, maksudnya kalau orang tu Islam, dia mesti puasa. Kalau seorang tu dia Islam, dia wajib puasa. Kalau yang sekarang ni syarat sah puasa, kalau dia tak Islam, tak sah puasa. Yang kedua berakal, sama juga macam tadi. Tak sah kanak-kanak yang puasa tapi tak mumayyiz lagi. Bukannya tak baligh. Maksud dia nak jadikan puasa tu sah, tidak disyaratkan baligh. Seorang budak yang tak baligh lagi, sah puasa dia. Bukan sekat puasa dia sah, ibadat dia yang lain pun sah kalau cukup syarat-syarat dia. Contohnya macam dia solat, sah solat dia. Budak-budak kalau solat, sah solat dia. Jadi kenapa kita nak apa ni, kita pun tidak marah budak-budak kan. Kalau dia solat, biarlah dia solat sampai habis. Kadang-kadang budak-budak tengah solat, kita tarik dia lah, kita kacau dia. Dia solat, sah solat dia. Jadi bagilah dia habis solat dia. Sebab sah, tidak disyaratkan untuk baligh. Bahkan ada sahabat Nabi radhiyallahu anhu, sewaktu kecil lagi dah jadi imam di kampung dia. Sebab dia sahabat, orang kampung dia tak pergi duduk dengan Nabi, dia duduk dengan Nabi. Jadi dia, bila dia balik kampung dia, dialah imam. Jadi sah budak-budak jadi beribadah. Dan juga sah dia berpuasa, sama seperti dia sah juga dia melaksanakan haji. Kalau budak-budak pergi buat haji ke umrah, kan ada kita tengok budak-budak pakai ihram, sah haji dia tu, ihram dia. Cukup sahaja ni ada sahaja ni dah boleh berpuasa. Kalau yang tak mumayyiz lagi ni, maksudnya budak yang tak reti, budak yang tak faham apa-apa lagi, tu maksud tak mumayyiz. Dia tak boleh nak beza apa benda pun lagi. Yang ni barulah tak sah sebab dia tak tahu apa. Bukan sebab tak sah sebab dia budak-budak, tapi sebab tak sah dia adalah sebab dia tak tahu apa-apa. Yang ketiga, suci daripada haid dan nifas. Rukun puasa. Okay, ni cerita sikit lah. Yang pertama, niat. Sebenarnya rukun puasa mudah je. Rukun ni maksud apa rukun? Rukun ni maksud dia? Siapa datang kelas? Firman Haji ni tahu. Apa maksud rukun? Bila sebut rukun, rukun. Bila sebut rukun, apa maksud rukun? Rukun ni maksud dia sebahagian dari sesuatu. Kalau tak ada, dikira tak ada benda tu. Tu maksud rukun. Rukun ni ialah sebahagian dari sesuatu. Kalau tak ada, kira tak ada benda tu. Contohnya, rukun meja. Ada kaki meja. Kalau tak ada kaki meja ni, kita panggil apa ni sekarang? Plywood je lah. Kita tak panggil meja dah. Sebab tu kita kata, kalau tak ada benda tu, dikira tak ada lah benda tu. Kalau dia, katakan, anda selalu bagi contoh rukun nikah. Rukun nikah ialah pengantin. Pengantin lelaki, pengantin perempuan kan? Satu hari tu kita pergi majlis. Ni majlis apa ni? Majlis akad nikah. Pengantin siapa? Tak ada. Ni majlis apa benda orang kata? Majlis akad nikah? Dah mana pengantin? Tak ada. Tu kita kata rukun. Bila tak ada, tak ada benda tu. Rukun ni bukan bermaksud wajib. Tak sama. Sebab wajib ni kalau kita buat, dapat pahala. Tak buat, berdosa. Rukun ni kalau tak buat, dikira tak buat lagi. Belum berdosa lagi, dikira tak buat lagi. Macam kalau kita kata dalam solat sunat, ada rukun tak? Adalah rukun. Sujud, rukuk tu semua rukun. Baca Fatihah. Tapi solat sunat tu hukum dia sunat. Kalau kita tak buat rukun dalam solat sunat, maksudnya kita tak solat sunat. Tak dapat apa-apa. Macam kita duduk tunduk apa benda tadi, tak ada apa. Itulah maksud rukun. Jadi rukun puasa yang pertama, niat. Maksudnya kalau tak ada niat, kalau tak ada niat, dia tak kira macam dia tengah puasa. Sebab puasa ni ialah menahan diri daripada membuat tiga perkara tadi, makan, minum dan juga syahwat, kerana Allah. Kalau dia menahan sebab tak ada, tak dinamakan puasa. Contohnya macam ada orang tu hari ni dia tak makan lagi, daripada pagi tak makan lagi, daripada subuh tak makan apa-apa lagi, sampai sekarang tak makan apa-apa lagi. Adakah dia tu puasa? Tak puasa kalau dia tak tak niat. Dia kena ada niat. Hari ni tak makan ni kerana Allah Ta'ala. Tak makan hari ni untuk dipersembahkan kepada Allah. Barulah kita kata puasa. Kalau tak ada niat tu, tak puasa. Jadi dalam hadis Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Semua amalan tu kena tengok niat dia. Wa innamal likulli imrin ma nawa. Semua orang akan dikira amalan dia mengikut niat dia. Faman kanat hijratuhu ila dunya usibaha aw ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih.
siapa yang ni lafaz Bukhari ya, siapa yang hijrah dia kerana dunia yang dia akan dapat ataupun kepada perempuan yang dia nak kahwin, maka hijrah dia dikira terhadap benda tu lah. Hijrah ni adalah suruhan Allah. Allah yang suruh berhijrah. Nabi SAW beritahu kepada sahabat-sahabat, sekarang Allah SWT dah suruh kita berhijrah, pindah daripada Mekah pergi ke Madinah. Siapa yang tak buat, maka dia telah ingkar kepada suruhan Allah. Tapi siapa yang buat, siapa yang buat, kalau dia buat bukan kerana Allah, Nabi SAW kata tak dapat apa, dia cuma dapat dunia dia. Siapa yang berhijrah tu sebab dia kata duduk Madinah ni dapat, dapat harta banyak, boleh berniaga. Dapat berniaga je lah, dia tak dapat apa-apa. Dalam sebuah riwayat mauquf, si riwayat mauquf ni, hadis ni, hadis ni dia ada riwayat menunjukkan sampai kepada Nabi SAW. Tapi yang kuatnya adalah dia terhenti sampai ke Hafsah ataupun Ibn Umar. Ibn Umar pun tak kuat, Hafsah. Sebab tu dinamakan mauquf. Mauquf ni maksud dia sampai kat sampai kat sahabat sahaja, tak sampai ke Nabi SAW. Walaupun kalau kita baca hadis ni, banyaklah, banyak dia punya jalan periwayatan dia tu. Ada yang meriwayatkan hadis ni, Hafsah berkata Nabi SAW bagi tahu. Tapi sanad yang Hafsah bagi tahu macam tu tak kuat. Disebabkan oleh tu memang ramai ulama berpegang kata cukuplah kita kata hadis ni daripada Hafsah je, daripada mauquf. Sampai daripada sahabat saja. Apa dia? Man lam yujmi' as-siyama qabla al-fajri fala siyama lah. Siapa yang tidak berniat puasa sebelum fajar, sebelum subuh, sebelum terbit matahari, maka tiada puasa baginya. Jadi walaupun hadis ni mauquf, tetapi bila dia bercerita tentang hukum hakam, tidak diterima. Contohnya macam dalam hadis ni kata tidak ada puasa baginya, tidak diterima puasa. Mana sahabat boleh tahu satu amalan tu diterima ke ditolak kalau tak daripada Nabi SAW. Sebab itulah walaupun dia riwayat mauquf dari segi sanad dia, tapi hukum dia tu kita ambil sebab sahabat-sahabat ni dia tidak menyampaikan benda-benda yang dalam bentuk ni, benda-bentuk ibadat ataupun benda-benda ghaib, kalau dia tak dapat daripada Nabi SAW. Tu cara dia. Tapi kalau setengah-setengah riwayat sahabat yang tak ada kena-mengena dengan hukum hakam ataupun tak ada kena-mengena dengan perkara-perkara ghaib, maka cukup kita kata ini perbuatan sahabat sahajalah. Kita tak pakai, kita akan pakai daripada hadis Nabi SAW sahaja. Tapi bila ada benda-benda yang berkaitan macam ni, maka kita kata ini sampai dikira hukum dia daripada Nabi SAW. Jadi secara umumnya niat mesti berlaku sebelum masuk nak buat satu benda tu. Dia tak sama macam hijrah tadi. Kalau hijrah tadi, Nabi SAW bila didengar on the way, Nabi tengah on the way kan, sahabat tu tengah on the way pergi hijrah, sahabat tengah on the way hijrah, tiba-tiba Nabi dengar kata ada orang hijrah sebab nak kahwin. Dia hijrah tu sebab nak kahwin dengan perempuan dekat Madinah. Jadi Nabi SAW bagi tahu hadis ni, Nabi SAW tak kata kat dia batal dia punya hijrah ni, dia kena patah balik ke Mekah, niat balik, tak ada dah. Hijrah tak sama, sebab hijrah ni dia dah sampai tengah jalan dah, dia betulkan je lah niat dia. Tapi kalau puasa, dia mesti, dalam hadis ni sebut mesti berlaku niat tu sebelum masuk kepada amalan tu, sebelum start nak puasa tu kena sebelum start berpuasa kena niat. Boleh tak niat di siang hari? Mesti niat siang hari ke? Sebenarnya maksud niat ni apa? Maksud niat ni berazam . Maksudnya kita dah ada keazaman berpuasa. Tu maksud niat . Bukan maksud niat tu yang kita lafazkan. Lafazkan tu pemudah bicara lah. Kalau dalam bahasa mazhab Syafi'i ni, pemudah bicara. Sebenarnya niat tu adalah keazaman kita. Esok nak puasa tak? Macam tu. Saya azam nak puasa esok lah. Bukan nak puasa esok tu macam kawan tanya, esok puasa? InsyaAllah, tu lain. Kita berazam nak puasa esok, ataupun kita berazam nak berpuasa sebelum masuk hari berpuasa tu, sebelum fajar, sebelum terbit matahari. Itu dah dinamakan niat. Keazaman tu boleh diterjemahkan dalam banyak perkara. Antaranya macam kalau malam tu kita dah makan sahur, ataupun malam tu kita dah siap-siap untuk sahur. Walaupun kita tak bangun sahur tu, bangun-bangun dah siang kan. Kita tak bangun sahur, tapi kita dah siap-siap dah makan untuk sahur. Maksudnya kita memang berazam nak puasa esok. Yang tu pun dah dikira niat. Dia tak semestinya kena sebut kat mulut. Tapi kalau sebut kat mulut tu boleh je lah, sebut je lah, siapa nak sebut tu sebut je. Tapi tak, bukan yang tu yang dimaksudkan dengan niat. Yang dimaksudkan dengan niat adalah keazaman.
Kalau puasa sunat pula, daripada Aisyah Ummul Mukminin, qalat dakhala alayya an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam dhat yawmin faqala hal 'indakum shay'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke rumah isteri dia Aisyah. Rasulullah tanya ke Aisyah, ada tak apa-apa kat rumah? Siang hari ni masih siang hari. Rasulullah pergi ke rumah Aisyah, tanya ada makanan tak kat rumah? Macam kita balik rumah, buka peti, tengok ada makanan tak dalam peti. Rasulullah pergi ke rumah Aisyah, tanya Aisyah, ada makanan tak? Faqulna la. Jadi Aisyah jawab, tak ada. Faqala fa inni idhan sa'im. Jadi aku puasa. Rasulullah kata, jadi aku puasa. Jadi Rasulullah niat, lepas dah tahu ada makanan ke tak ada, dah siang hari dah. Jadi macam mana ni? Dengan hadis tadi yang mengatakan kena niat sebelum subuh, sebelum fajar. Thumma atana yawman akhar faqulna ya Rasulullah uhdiya lana hais. Faqala arini falaqad asbahtu saiman faakala. Jadi pada hari yang lain pula Rasulullah SAW diberitahu oleh Aisyah bahawa ada orang bagi makanan. Sebenarnya hais ni dia lebih kurang macam sup juga. Lebih kurang macam sup. Kalau dia sejenis makanan lah, makanan Arab, tapi dia dalam bentuk sup, dia dalam bentuk kuah. Jadi ada orang bagi tahu kepada Rasulullah bahawa ada orang bagi hadiah. Aisyah bagi tahu kepada Rasulullah ada orang bagi hadiah sup hari ni. Jadi Rasulullah kata tunjuk sikit nak tengok, sebab pagi tadi puasa. Rasulullah kata pagi tadi puasa. Lepas tu bila tunjuk, Rasulullah pun makan. Jadi menunjukkan kata siang hari Rasulullah berniat nak puasa ke tak nak puasa. Macam mana dengan hadis tadi? Menunjukkan kata kalau puasa yang wajib, iaitu puasa Ramadan ke, puasa nazar ke, puasa kafarah tadi, tiga yang puasa wajib tadi tu, kena niat sebelum fajar, kena berazam sebelum fajar. Tapi kalau puasa sunat, boleh dia nak berniat di siang hari, selagi mana belum tengah hari, sebelum tengah hari. Okey dah. Kena niat setiap malam ke? Kena niat setiap malam ke? Kalau kat sini dia sebut mazhab Malik dan satu riwayat Ahmad berpendapat cukup dengan satu niat kan, kalau boleh baca kan. Majoriti ulama kata kena niat setiap hari. Mazhab Malik dengan satu riwayat Ahmad kata tak, Ana sebenarnya setakat Ana belajar sebenarnya yang kata boleh berniat sebulan ni adalah mazhab Hanafi. Memang ada satu riwayat daripada Ahmad, tapi mazhab Hanafi yang kata boleh niat sebulan. Sebenarnya apa maksud dia orang niat sebulan? Kalau kita belajar sejarah pensyariatan dalam Islam, dalam Islam ni mazhab yang paling tua sekali apa? Mazhab yang paling tua mazhab apa? Letak sana. Mazhab yang paling tua sekali mazhab apa? Mazhab? Mazhab Hanafi. Dan yang paling ramai, jangan syok sangat mazhab Syafi'i. Mazhab Hanafi yang paling ramai di dunia, dan dia yang paling tua. Imam Abu Hanifah adalah imam yang paling tua. Dikatakan dia pernah jumpa sahabat. Maksudnya kalau dia pernah jumpa sahabat ni, dia tabi'in lah kan. Yang kedua barulah mazhab Maliki, Imam Malik. Imam Malik adalah guru kepada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah guru kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Hanbali lah. Okay. Jadi kalau kita tengok turutan ni, yang paling tua sekali adalah mazhab Hanafi. Nak tulis besar sikit supaya orang belakang nampak. Hanafi yang paling tua, Imam Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan juga Hanbali, Imam Ahmad. Yang paling tua sekali adalah mazhab Hanafi. Yang paling tua sekali mazhab Hanafi. Tapi sebab apa mazhab dia ni banyak beza dengan orang? Macam yang sebut tadi, jumhur, majoriti ulama, jumhur ulama, majoriti ulama mengatakan kata kena niat setiap hari. Niat ni kena setiap hari. Setiap hari. Tapi yang ni dia kata sebulan terus boleh niat. Banyak perkara yang mazhab Hanafi ni beza dengan jumhur ulama. Sedangkan dari segi logik kita ni, kalau kita ikut logik anti hadis pada hari ni, dia kata yang paling dekat dengan Nabi adalah Hanafi lah. Dia orang yang paling dekat dengan Nabi. Kenapa dia orang punya pandangan ni beza banyak daripada
majoriti ulama, jawapan dia adalah kerana Imam Abu Hanifah ni dia tidak duduk di tanah Arab. Dia duduk di mana? Imam Abu Hanifah duduk mana? Tak tahu eh. Ini peta negara Arab ni secara mudah. Ha, inilah dia Arabian Peninsula. Dekat bawah ni Yaman, kecil je. Ini pun dah besar dari Malaysia dah. Ini benua India, bukan benua India, semua Asia. Sebab sini Mesir. Sebenarnya bentuk Mesir cantik lagi. Ini semua ni yang bentuk macam jantung ni. Ni semua dipanggil semenanjung tanah Arab. Dalam bahasa Arab sebut Al-Jazirah. Al-Jazirah tahu? Channel Jazirah ni. Kat sini lah. Mekah, Madinah. Mekah dengan Madinah kat situ lah. Imam Malik memang duduk di Madinah. Dia adalah imam dari hijrah. Dia adalah imam Madinah. Imam Syafi'i ngaji dengan Imam Malik. Dia asal daripada Imam Syafi'i asal mana? Palestin. Palestin kat mana? Atas sini je. Ha, pergi hijrah. Pergi ke Madinah belajar dengan Imam Malik. Masa dia kecil lagi, Imam Malik dah imam dah. Dia masih budak-budak lagi. Imam Hanbali pula, dia dari Yaman. Ha, belajar dengan Imam Syafi'i pula. Ha, jadi semua imam ni, tiga-tiga ni adalah satu silsilah yang sama. Semua Imam Malik ni duduk di Madinah. Bila dia duduk dekat Madinah ni, banyaklah hadis yang dapat kepada Imam Malik. Imam Abu Hanifah duduk kat mana? Imam Abu Hanifah ni, Imam Hanafi ni, dia duduk kat mana? Dia duduk kat sini. Ha, dia duduk kat penuh tepi sini. Sampai sekarang memang tepi ni mazhab Hanafi. India semua mazhab Hanafi kan. Imam Abu Hanifah duduk kat sini. On the way nak sampai hadis ke Imam Abu Hanifah ni, dia melalui jalan-jalan yang susah nak dipercayai. Antaranya daripada Syiah. Syiah ni Imam Abu Hanifah tak terima terus, tolak. Jadi Imam Abu Hanifah tolak hadis banyak kerana dia kenal orang yang membawa tu. Jadi Imam Abu Hanifah dari segi sanad dia syadidlah. Ha, cuma dia tak kuat menghafal. Jadi Imam Abu Hanifah menggunakan banyak kaedah. Ha, dan juga dia zaman dia juga satu lagi disebabkan dia ni yang paling tua. Zaman dia ilmu fiqh ni belum ilmu-ilmu Islam, bukan sekat fiqh, ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu apa lagi, semua-semua ilmu-ilmu yang ada istilah-istilah hari ini ni belum jadi istilah-istilah lagi. Belum ada ilmu-ilmu yang ada istilah-istilah khas. Kalau kita belajar hadis pun ada ilmu mustalah hadis, ilmu mengenai istilah-istilah dalam hadis. Kita kata apa itu hadis sahih, apa itu hadis hasan, apa itu hadis daif, kan? Kalau kita kata kenapa Imam Tirmizi menyebutkan hadis ni hasan, kita kata oh ni Imam Tirmizi menghasan dengan hadis ni. Yang kita faham hasan tu baik kan? Sebab kita kenal orang nama Hasan. Kita kata, oh Hasan maksudnya apa ni? Baik. Kita tahu, oh hadis ni baik. Sedangkan istilah di zaman ulama tak sama lagi dengan istilah yang kita faham hari ni. Bukan maksudnya baik. Tapi itu pasal hadis pula dah. Ini pasal fiqah. Jadi dalam fiqah, pada zaman Imam Abu Hanifah belum ada lagi istilah-istilah fiqah yang disepakati oleh ulama untuk dijadikan istilah. Zaman Imam Malik pun belum sangat. Tapi dah ada beberapa istilah yang Imam Malik sendiri gunakan. Zaman Imam Syafi'i barulah ada istilah-istilah yang Imam Syafi'i sendiri antara orang yang menjadikan dia istilah. Menyebabkan semua orang lepas tu ikut istilah yang digunapakai. Bukan kata benda tu tak ada. Bukan kata puasa zaman Nabi tak wajib. Cuma perkataan wajib tu belum dia guna lagi. Yang ada zaman dulu adalah disuruh. Kami disuruh. Umirna. Kalau sahabat-sahabat disuruh, dia sebut kami disuruh oleh Nabi SAW. Yang sahabat faham, kalau kita ni disuruh, itu buat je lah. Dia orang tak bincang macam, oh suruhan Nabi ni sunat je kot. Dia kalau dah Nabi SAW suruh, dia orang buat je lah. Ha, tu para sahabat. Jadi tak timbul isu istilah pada zaman sahabat. Imam Abu Hanifah, sebab dia belajar dengan sahabat, jadi dia pun banyak tak guna istilah lah. Yang dia faham, kalau benda tu datang dari Allah Rasul, buat lah. Ha, tu cara dia. Jadi Imam Abu Hanifah, kalau dalam kertas ni, kalau yang ada di tangan kalian ni, tangan tu semua ni, ada tak dia sebut? Ada dia sebut, tak ingat kat mana. Ha, tapi dia sebut Imam Abu Hanifah dan anak muridnya. Macam mana sebut tadi, Nabi SAW ada anak murid tak? Nabi SAW dengan sahabat dia panggil apa? Sahabat kan? Dia tak panggil anak murid kan? Sama juga Imam Abu Hanifah. Dia tak ada anak murid. Dia ada sahabat dia. Dia ada dua orang sahabat kuat dia. Muhammad dengan
Abu Yusuf. Ha, siapa yang belajar fiqh tahu. Sahabat Abu Hanifah adalah dua orang, Muhammad dengan Abu Yusuf. Muhammad bin Hasan. Jadi, Imam Abu Hanifah zaman dia ni memang banyak benda yang tak ada istilah lagi. Bila dia kata boleh niat sebulan, sebab apa dia kata boleh niat sebulan? Kalau kita tanya kepada mana-mana orang Islam, terutamanya zaman tu memang zaman semua orang Islam. Semua orang Islam dan dekat lagi dengan zaman Nabi. Bila tanya kepada dia, Ramadan ni bulan apa? Bulan apa? Bulan puasa lah kan? Ada tak orang yang masuk Ramadan dia tak tahu macam, eh bulan apa? Nak kena buat apa? Entah bulan ni? Tak ada dia kata. Jadi bulan Ramadan ni tak perlu niat dia. Sebab automatically orang Islam, kalau dia Islam, dia tahu bulan Ramadan ni adalah bulan puasa. Bila nak berlaku puasa? Daripada pagi sampai ke? Sampai ke petang lah. Tak payah niat dia kata. Sebab kalau kita Islam, kita akan tahu. Sebab tu dalam banyak mazhab Hanafi, kalau kita belajar mazhab Hanafi, dia kata ambil wuduk tak payah niat juga. Ada tak orang saja pergi basuh muka, lepas tu tangan siku, tu kepala, tu duduk usah kaki. Pertanyaan dia tengah buat apa? Entah lah. Kalau dia orang Islam, mesti dia tengah buat apa tu? Tengah wuduk, tak perlu niat. Nah, jadi kena faham, bukan maksud dia bertentangan dengan majoriti. Dia tak bertentangan. Tapi dia kata benda ni dah automatically set. Kita dah set dalam kepala kita, niat kita ni sebulan. Bila sebut Ramadan je memang tak ada orang Islam yang niat sebulan ni. Oh, tak tahu lagi lah bulan ni, tahun ni. Tak tahu, mungkin kita tak nak puasa 30 hari kot. Nak puasa tahun ni, nak puasa 20 hari je. Tak ada lagi orang Islam, kalau dia betul-betul Islam, dia fikir siap-siap dah sebelum bulan Ramadan, dia tak nak puasa 30 hari. Tu maksudnya boleh niat sebulan. Ha, faham eh? Okay. Jadi, tujuan dia, majoriti ulama' yang mengatakan wajib berniat setiap hari ni, sebab dia kata setiap hari kalau kita batal satu hari, sah tak puasa yang hari semalam. Katalah kita puasa 30 hari, pada hari yang ke-19, hari ke-19 tu kita batal puasa. Tak kisahlah batal sebab apa pun, tapi hari ke-19 batal puasa. 18 hari yang pertama yang kita puasa ni, sah tak puasa tu? Sah lah kan? Jadi dia kata, oh jadi puasa ni di dalam Islam hanya adalah ibadat-ibadat yang berasingan. Ibadat harian. Setiap hari wajib buat ibadat tu. Dia macam solat. Ha, solat ni setiap hari ada. Setiap hari ada solat subuh. Setiap hari ada solat zuhur. Setiap hari ada macam tu. Dia ibadat harian. Setiap hari kena buat. Bukannya dia ibadat bulanan. Ha, macam tu. Jadi sebenarnya bagi anda, dia sebenarnya satu perbezaan dari segi istilah penggunaan sahaja. Yang asalnya semua orang kata kalau nak puasa ni, kalau dia tak ada niat, tak sah puasa dia. Ha. Dan yang dimaksudkan dengan niat tu adalah keazaman dalam hati tu. Jadi kalau kita dalam hati kita dah berazam nak puasa esok, kita dah niat dah. Kalau kita dalam hati dah berazam nak puasa sebulan, sebenarnya kita dah niat dah lah. Ha. Cuma mungkin dalam hari-hari yang tertentu tu, kita batal puasa ataupun kita niat untuk tak nak puasa esok. Ha, katalah esok nak musafir, esok tak puasa. Ha, jadi dah niat siap-siap kata tak puasa. Jadi itu barulah kita niat lain. Maksudnya kita niat untuk berbuka yang asing daripada niat yang satu. Jadi maknanya tak timbul isu lah. Nak niat sebulan ke, nak niat sehari ke. Ada setengah-setengah ulama, ada setengah-setengah ustaz, dia kata gabungkanlah niat sebulan. Lepas tu niat setiap hari. Kalau terlupa boleh cover. Oh boleh pula macam tu eh. Tak ada macam tu. Dia tak ada macam tu. Yang kedua, menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Ini rukun yang kedua. Rukun yang pertama niat. Rukun yang kedua, tahan daripada membatalkan puasa. Senang ya. Puasa ni memang benda tu je pun. Puasa ni adalah menahan diri dan kerana Allah Ta'ala. Dalil dia, وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Dan makan dan minumlah sampailah kamu nampak jelas perbezaan di antara benang putih daripada benang hitam di waktu pagi, di waktu fajar. Kemudian berpuasalah sehingga malam. Itu dalil dalam Al-Quran yang menunjukkan kata tak boleh makan dan minum. Pembatal-pembatal puasa. Okay, nanti kita cerita sikit pasal ayat ni. Cuma kita masuk dulu. Pembatal puasa yang disepakati ulama' tiga benda lah. Sebab puasa ni adalah menahan daripada tiga benda, iaitu makan, minum dan juga syahwat.
Kalau kita buat tiga benda ni, batal lah puasa. Itu asal dia. Ijma' ulama' sepakat. Semua ulama' sepakat kalau makan, minum, mendatangi syahwat dengan sengaja, memang batal puasa. Berdasarkan firman Allah dalam ayat tadi. Makan dengan minum dengan sengaja, kalau dia terlupa. Kalau dia terlupa. Orang terlupa ni, dia sengaja tak makan. Sengaja lah. Sebab waktu dia terlupa tu, dia memang suap. Betul tak? Dia memang suap, dia memang kunyah, dia memang telan. Cuma dia tak ingat. Dia tak ingat kata dia tengah puasa. Biasanya berlaku di hari pertama, hari kedua kan. Jaranglah berlaku hari yang ke-30 dah. Tak ingat kata bulan puasa sekarang. Biasanya berlaku di hari pertama, hari kedua, bolehlah tak ingat kan. Tapi bila dia tak ingat, sebenarnya dalam syarak ni, dalam Islam, semua ibadat kalau kita buat benda tu, kalau terlupa, tersilap, kita terlupa bahawa kita tengah buat, lepas tu kita buat benda yang membatalkan, dalam Islam kebanyakan amalan batal dia punya ibadat tu. Kecuali puasa. Puasa Allah SWT bagi keringanan. Dalam hadis Nabi SAW kata, itu adalah tu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, idza nasiya fa akala wa shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allahu wa saqahu. Kalau dia tengah puasa, tiba-tiba dia makan dan dia minum, maka teruskan puasa Nabi dia. Kalau dia teringat, maksud teruskan puasa. Bukan dia boleh habis makanan. Dia teruskan berpuasa. Teruskan. Dia kena orang dia kiah dengan pandangan pertama. Pandangan pertama halal. Maksud dia jangan kelip ni. Tak ada kena-kena. Tak sama dengan puasa. Kalau kita makan dalam bulan Ramadan, terlupa. Kalau teringat, kena berhenti lah. Dia bukan tengah makan, oh tak apa. Pinggan pertama halal. Tak ada. Bukan macam tu. Dia kalau teringat je, terus kena berhenti. Jadi, boleh teruskan puasa ni dalam hadis ni. Jadi, Allah SWT kata, Nabi SAW bagi tahu bahawa itu adalah rezeki yang Allah berikan kepada dia. Allah bagi dia makan dan Allah yang bagi dia minum. Allah yang lupakan dia. Macam mana pula kalau tersilap waktu? Sebab kita kata yang membatalkan puasa, tiga lah. Makan dengan sengaja, minum dengan sengaja dan juga mendatangi syahwat dengan sengaja. Kalau dia makan tadi, isu dia adalah dia makan dengan sengaja tapi dia tak ingat kata ni tengah bulan puasa. Makan tak sengaja ni macam mana? Makan tak sengaja ni, minum tak sengaja lah. Contohnya macam dia tengah tidur, orang tuang air dalam mulut dia, dia telan, itu baru kita panggil minum tak sengaja. Selain benda tu semua sengaja. Kalau dia buat dalam keadaan sedar, semua sengaja. Beza dia, dia ingat ke dia tak ingat. Kes yang kedua pula, tersilap waktu. Kalau orang tu tersalah waktu, contohnya lah dia balik kerja pukul 4. Sekarang ni kan, kan dah buat memo tadi kat bos. Pukul 4 dah kena balik dah bos. Tak boleh habis pukul 6. Kena balik pukul 4. Jadi bos kata, okey baliklah pukul 4. Dia pun balik pukul 4. Sepatutnya sampai-sampai rumah tu, niat tadi nak baca Quran kan. Dengan nak beribadah kepada Allah Ta'ala. Siap-siap nak pergi solat asar kat kat masjid berjemaah, nak mandi. Tapi sebenarnya dia balik tidur. Sampai-sampai rumah, tidur kan. Pukul 4 pula, ngantuk tadi daripada pagi kerja. Sampai-sampai rumah tidur. Bila dia tidur, tidur petang-petang ni bahaya. Sebab apa? Yang pertama, bila hujan ke apa, gelap kat luar, tiba-tiba azan asar pukul 4:45. Azan asar tu dia dengar, Allah azan, tak dapat fadilat berbuka puasa awal menggunakan kurma. Terus pergi cari kurma. Cari-cari kurma, makan-makan, tengok-tengok. Lah ni azan apa ni? Azan asar punya. Jadi dia tersalah waktu. Dia sengaja nak makan tadi. Dia sengaja makan. Tapi sebab dia ingatkan dah masuk waktu. Jadi dinamakan tersilap waktu. Apa pandangan ulama dalam bab ni? Majoriti ulama, empat mazhab. Majoriti ulama empat mazhab mengatakan dia batal sebab sengaja. Poin dia sebab dia sengaja. Jadi batal dan juga dia wajib qada. Jadi jangan diamalkanlah. Siapa-siapa yang nak balik tidur tu, ingatlah balik tujuan asal buat memo kat bos tadi tu, balik nak mengaji kan. Yang kedua, pandangan kedua yang kata tak perlu qada, masih juga dalam mazhab Syafi'i ya, sebenarnya Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani ni antara imam yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Imam Al-Muzani antara imam yang muktamad. Maksudnya pandangan Imam Muzani antara pandangan ulama yang kalau kita nak kata yang mana mazhab Syafi'i, tengok Imam Muzani. Pandangan Imam Syafi'i pun tak sampai macam tu. Kadang-kadang Imam Syafi'i kata apa-apa dalam buku Imam Syafi'i sendiri pun kita tak kata ini bukan pandangan muktamad Imam Syafi'i ni. Kita ni mazhab Syafi'i tapi tak ikut Imam Syafi'i. Macam tu kan. Sebab apa? Sebab Imam Syafi'i dia menggunakan kaedah tertentu diajarkan kepada anak murid dia, antaranya
anak-anak murid Imam Syafi'i, anak-anak murid Imam Al-Muzani. Imam Al-Muzani kata tak batal. Tak batal puasa dia. Dia termasuk dalam golongan yang lupa tadi. Sebab dia bukan sengaja, dalam erti kata sengaja nak makan di siang hari dalam bulan Ramadan. Dia ingatkan waktu berbuka. Sama juga kes dengan orang yang dia ingatkan belum azan subuh. Dia ingatkan tak azan subuh lagi. Jadi dia pun makan masa sahur. Dia masih makan, rupanya dah azan dah subuh. Yang ni pun tersalah. Dia panggil tersalah waktu. Sama kes. Maksud dia majoriti ulama mengatakan batal dan qada. Jadi siapa yang nak berpegang dengan majoriti, maka dia kena qada di hari yang lain. Siapa yang nak berpegang kepada Imam Al-Muzani, maka boleh, sebab dia kata ini tak sengaja. Ini bukan termasuk dalam golongan yang sengaja membuka puasa. Ini dalam kes orang yang tersalah waktu. Bukan orang yang ragu-ragu masuk waktu. Apa maksud orang yang ragu-ragu masuk waktu ni? Contohnya, sekarang ni kita duduk dekat negeri lain. Duduk kat negeri lain. Baru-baru ni pilihan raya Sarawak, kita pergi Sarawak. Tujuan dia apa? Memancing undi. Pergi ke Sarawak nak pancing undi punya pasal. Sarawak ni jam dia tak sama dengan Semenanjung. Kita pun puasa kan. Sampai-sampai nak masuk waktu maghrib, kita ragu-ragu. Dah masuk waktu maghrib ke belum masuk waktu? Dah masuk ke belum? Kita pun kata, oh, anggap dah masuk je lah. Makan, batal puasa. Sebab ragu-ragu tak boleh dijadikan sumber hukum. Kita kena ikut benda yang yakin saja. Yang tadi orang tu yakin buka puasa, cuma dia tersalah. Dia yakin masuk maghrib, tapi tengok-tengok salah. Keyakinan dia tu salah. Sebab orang yang salah ni biasanya yakin. Orang yang salah ni biasanya yakin. Dia salah tapi yakin je, cakap yakin ke. Orang yang betul ni pula tak yakin. Oh, sudah, kenapa aku tak yakin ni? Salah kot. Tapi biasanya orang yang salah ni memang dia yakin. Jadi yang tadi, kes tadi lain. Yang kes sekarang ni tak boleh. Dia tak boleh. Kalau kita ragu-ragu dah masuk waktu ke belum, kita buka puasa, tak boleh. Kita kena pastikan dulu, yakin. Kalau tersalah, barulah masuk dalam kes tadi. Kalau kita pastikan dalam keadaan yakin dah masuk waktu, kita pun makan. Kalau betul, tak ada masalah. Jadi barulah dah buka. Sama juga kalau dia sahur. Kalau dia sahur, dia ragu-ragu dah masuk subuh ke belum? Dah masuk subuh ke belum? Dia ragu-ragu. Jadi dia teruskan makan. Tengok-tengok rupanya dah masuk waktu. Tak apa. Sebab asalnya belum masuk waktu subuh. Macam tadi, asalnya belum masuk waktu maghrib. Jadi macam tu kes dia. Habis. Tu secara ringkas anak ceritakan. Daripada Adi, anak Adi bin Hatim, baca hadis tu. Adi bin Hatim kata masa ayat 187 tadi, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, turun. Bila Allah SWT kata makan sampai boleh jelas bezakan di antara benang hitam dengan benang putih, Adi bin Hatim ni kata dia simpan benang hitam dengan benang putih dekat rumah dia. Pada waktu malam dia duduk tengok kan, nampak tak lagi beza. Kalau kita sekarang ni payah dah, sebab dah ada banyak lampu. Zaman dulu ni memang gelap gelita, tak ada lampu. Jadi dia nak tengok, okey, ni warna putih ke warna hitam? Warna putih ke warna hitam? Hari-hari dia nak tengok macam tu kan. Jadi dia tengok, tak dapat apa-apa, tak nampak berubah warna pun, tak nampak apa. Letak di bawah bantal kan. Jadi lamma nazalat hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, amattu ila iqalin aswad wa ila iqalin abyad. Dia kata aku menyimpan tali hitam dan juga tali putih. Faja'altuhuma tahta wisadati. Aku menyimpannya di bawah bantal. Wisadati ni bantal. Wisadah bantal. Faja'altu anzuru fil laili wala yastabinu li. Dia kata malam-malam tengok tak nampak beza pun di antara benang hitam dengan benang putih. Faghadawtu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pagi-pagi esok tu, awal-awal pagi terus pergi jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadzakartu lahu dhalik. Lepas tu dia pun bagi tahu kepada Rasulullah bahawa dia terjemahkan ayat tadi. Ayat tadi tu dia terjemahkan sebagai guna benang lah untuk memastikan dah masuk waktu, boleh makan ke tak boleh makan ke. Faqala innama dhalika sawadul lail wa bayadun nahar. Jadi Rasulullah kata sebenarnya maksud benang putih dengan benang hitam tu adalah cahaya di langit tu. Kehitaman malam dan cahaya subuh. Tu maksud benang putih dan benang hitam. Bukannya maksud ada benang putih ke ada benang hitam. Tak ada benang putih, benang hitam. Yang bermaksud tu adalah cahaya di langit tu warna hitam dan warna putih. Jadi kalau tengah-tengah sahur, tengah-tengah makan, tiba-tiba masuk waktu. Masuk waktu, dia kena terus berhenti. Poin dia macam tu.
tak batal lah dia punya puasa ke apa, tak batal. Kalau dia sedar masa waktu, cukup sekadar dia sedar je, dah dia kena berhenti makan. Itu dia punya hukum dia. Habis. Okay. Yang kedua pula, benda yang membatalkan puasa, muntah dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, sah. Itu jelas lah. Sebab apa kita sebutkan muntah ni? Sebab asalnya tak ada kena mengena dengan tiga. Tiga benda tu tadi apa? Makan, minum dengan syahwat. Muntah ni tak ada kena mengena. Kenapa kita kata batal? Sebab ada hadis. Hadis daripada Nabi SAW. An Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala man zara'ahu al-qay falaysa alaihi qada. Siapa yang dikalahkan dengan muntah, maksud dia dia rasa nak muntah dan dia termuntah. Tu maksud dikalahkan oleh muntah tu. Dia termuntah. Sebab dia rasa nak muntah tu lawyer macam mana? Dia termuntah. Falaysa alaihi qada. Dia tak payah qada. Maksud dia tak batal lah puasa dia. Wa man istata'a 'amdan falyaqdi. Siapa yang sengaja memuntahkan diri, maka dia batal puasa. Itu dia punya hadis dia daripada Imam At-Tirmizi. Itu yang mengatakan siapa muntah dengan sengaja batal. Yang ketiga pula haid dan nifas. Ini dah ijma' ulama. Cumanya kalau keluar di siang hari ya. Kalau keluar di malam hari, siang tu berhenti tak apa. Maksudnya keluar di malam hari, lepas tu berhenti sebelum masuk waktu siang. Itu sah lagi puasa dia. Kalau keluar di siang hari yang batal. Itu ijma' ulama. Yang keempat, mengeluarkan mani dengan sengaja sebab syahwat. Mengeluarkan mani dengan sahaja sengaja bukan melalui cara persetubuhan. Sebab kalau persetubuhan ni dia ada hukum lain. Batal dia punya puasa dia. Keluar mani dengan sengaja batal. Semua ulama, majoriti ulama mengatakan tak batal kecuali Ibnu Hazm. Dia sebut macam tu Ibnu Hazm. Ibnu Hazm ni mazhab apa? Mazhab ahli zahir. Tadi dah sebut kan. Mazhab ahli zahir ni dia bukan mazhab empat, dia mazhab ahli zahir ni mazhab lain. Dia berpegang dengan zahir ayat. Mazhab Ibn Hazm kata tak batal sebab bukan makan, bukan minum dan bukan bersama dengan perempuan dia. Jadi tak batal lah. Jadi pendapat majoriti yang betul sebab ada hadis daripada Nabi SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala as-siyamu junnah fala yarfuth ولا يجهل وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. Rasulullah SAW kata puasa itu adalah perisai, junnah. Junnah ni maksud dia penghalang. Jannah ni maksud dia syurga kan. Sebenarnya asal perkataan ni sama kan. Jannah dengan junnah asal dia daripada perkataan jan. Jan ke jin ke semua maksud sama, asal dia daripada perkataan sama yang bermaksud tutup. Jan ni maksud sebenarnya tutup. Siapa belajar bahasa Arab tulis sikit, siapa yang minat lah. Jan ni sebenarnya maksud dia tutup. Jan ni maksud dia tutup. Cover, bahasa orang putih lagi tepat, cover. Bila sebut junnah, penutup, penghalang lah, tak nak bagi orang kena. Pengcover dalam bahasa orang putih. Kalau sebut jannah, bila sebut jannah, sebab orang Arab ni dia duduk di padang pasir. Apa yang dia nampak dekat tanah apa dia? Pasir lah kan, sebab duduk kat padang pasir. Bila dia sampai ke tempat yang tak nampak pasir, sebab ada apa? Sebab ada pokok, ada banyak pokok, ada rumput, dia panggil jannah lah. Jadi jannah ni sebenarnya maksud dia tempat yang ditutupi pasir dia. Tu dari segi bahasa, asal perkataan jannah ni. Sebab tu lah kalau orang Arab ni, yang betul-betul Arab lah, bukan Arab jadi-jadian ni, Arab betul-betul Arab ni datang ke Malaysia, dia tengok, wah Malaysia ni jannah. Kita duduk jannah apa benda Malaysia kan. Kita ingatkan syurga, bukan syurga. Jannah tu maksud dia pokok banyak lah, jannah. Jin, sebab apa dinamakan jin? Sebab apa dinamakan jin? Sebab kita tak nampak dia. Sebab tu dinamakan jin. Jin ni maksud dia di cover, kita tak nampak dia. Sebab apa dinamakan majnun? Apa maksud majnun? Gila kan, betul tak? Kenapa majnun bermaksud gila? Sebab orang yang gila ni ditutupi akal dia. Tu tengok bahasa Arab ni. Pusing perkataan jan je dah pening dah. Itu asal perkataan jun. As-siyamu junnah. Puasa ni sebagai perisai. Fala yarfuth, janganlah dia berbuat. Yarfuth ni semua benda yang berkaitan dengan syahwat. Tu point dia. Yarfuth ni semua benda yang berkaitan dengan syahwat. Wala yajhal. Wala yajhal, jangan dia buat benda-benda yang jahil.
Kalau ada orang ajak dia, qatalahu. Maksud dia ada orang ajak bergaduh. Qatala ni bergaduh. Bukan qatala. Qatala pendek, bunuh. Ada orang bunuh dia, matilah dia. Kalau ada orang qatala, maksud dia orang bergaduh dengan dia. Ataupun orang syatamah. Ataupun orang mencerca dia, maki dia. Maka hendaklah dia jawab, inni sa'im, inni sa'im. Dia kata, aku puasa, aku puasa. Ha, jadi tak ada masalah untuk bagi tahu orang kata kita tengah puasa. Eh? Dia tak jadi riak. Sehingga orang dia tak nak bagi tahu kata orang dia puasa. Bagi tahu sebab bukan benda, bukan tengah buat dosa nak malu-malu ni. Orang yang buat dosa tak malu. Ha, orang yang nak buat benda yang sunnah pula malu kan. Bagi tahu kan, dia kata ni tengah puasa ni. Lepas tu Nabi SAW jawab, sambung. Walladhi nafsu Muhammadin, walladhi nafsi biyadihi, la khalufu fami sa'im athyabu 'indallahi ta'ala min rihil misk. Demi yang nyawaku berada di tangannya, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi di sisi Allah Ta'ala daripada bau kasturi. Ha. Lepas tu sambungan dia adalah daripada Allah Ta'ala, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Ha, ni Allah SWT sebut hadis kudsi yang saya sebutkan awal-awal tadi. Orang tu meninggalkan makan dan minumnya keranaku dan syahwatnya keranaku. As-siyamu li wa an ajzi bihi wal hasanatu bi ashri amthaliha. Puasa ni adalah untukku dan akulah yang akan membalasnya. Allah tak sebut apa ganjaran puasa. Tadi dah sebut di awal-awal fadilat puasa tadi. Wal hasanatu bi ashri amthaliha. Sedangkan kebaikan tu, satu kebaikan dapat pahala 10 kali ganda. Tapi puasa Allah tak sebut apa dia punya ganjaran dia. Nak menunjukkan kata banyaklah bila tak sebut apa dia. Jadi poin dia dalam hadis ni dua kali disebutkan. Yang pertama fala yarfuth, yang kedua yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu, dan meninggalkan syahwat. Jadi pandangan ahli zahir dia tak berpeganglah dengan hadis ni sebab dia kata, ahli zahir kata yang diharamkan adalah bersama dengan isteri. Dia kata mengeluarkan air mani tanpa bersama dengan isteri tak batal, dia kata. Dia kata yang batal hanya bersama dengan isteri sahaja. Sedangkan dalam hadis ni menggunakan perkataan yang umum, iaitu syahwat. Syahwat dia saja. Yang kelima, murtad. Kalau orang tu murtad dalam siang hari bulan puasa, batal puasa dia. Yang keenam, bersetubuh di siang hari pada bulan Ramadhan. Yang ni baru ada hukum khas ni. Sebab tadi kita kata mengeluarkan air mani, yang ni bersetubuh, maksud dia walaupun tak keluar air mani, kalau dia bersama dengan perempuan, tak kira lah yang halal bagi dia ataupun yang haram bagi dia, zina waliyadzubillah, maka hukumnya adalah batal puasa dan juga dia kena kafarah. Apa dia? Akhbarani Humaid ibn Abdul Rahman anna Aba Hurairah radhiyallahu anhu qal bainama nahnu julusan 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Abu Hurairah kata sewaktu kami tengah duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, id ja'ahu rajulun, tiba-tiba ada datang seorang lelaki, faqala ya Rasulullah halaktu. Rasul dia kata, wahai Rasulullah, mati aku. Celakalah aku, binasalah aku. Qala mala, kata kenapa pula? Qala waqa'tu ala alam ra'ati wa ana sa'im. Dia kata aku bersama dengan isteri aku dalam keadaan aku berpuasa. Ingatkan celaka sebab apa kan? Sahabat-sahabat ni punyalah takut kalau buat benda yang salah ni sampai dia kata habislah matilah aku kan. Kita kalau buat dosa ni, kita kata macam, oh tak apa lagi, tak apa, Allah Ta'ala Maha Pengampun. Punyalah awal kan. Tapi kalau sahabat-sahabat, awal-awal dia dah kata, habislah, binasalah aku. Sampai kepada Rasulullah, jadi Rasulullah tenangkan dia. Rasulullah kata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tajidu raqabatan tu'tiquha. Ada tak hamba untuk dibebaskan? Qala la, dia kata tak ada. Qala fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain. Dia kata, mampu tak puasa 2 bulan berturut-turut? Dua bulan berturut-turut. Qala la, dia kata tak mampu juga. Faqala fahal tajidu it'ama 60 miskinan, ada tak makanan nak bagi kepada 60 orang miskin? Qala la. Qala famakatha an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fabaina nahnu ala dhalik. Lepas tu Rasulullah SAW tinggalkan dia orang sekejap tengah-tengah macam tu. Utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi'araqin fiha tamrun. Rasulullah didatangkan dengan satu bekas yang ada buah kurma. Qala aina sa'il, Rasulullah pun kata, mana yang tanya tadi? Faqala ana. Qala khudha fatasaddaq bih. Rasulullah kata, ambil ini dan sedekahlah kepada 60 orang miskin tadi. Faqala ar-rajul
A'ala afqara minni ya Rasulullah? Dia kata, adakah orang lagi miskin daripada aku ya Rasulullah? Lepas tu Rasulullah kata, fawallahi ma bainala. Anda tak nampak ni. Ma bainala bataiha yuridul. Anda tak nampak. Okey. Fa wallahi ma baina labataiha yuridu al-harrataini ahlu baitin afqaru min ahli baiti. Fa dhahika an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam hatta badat anyabuhu thumma qala at'imhu ahlak. Jadi dia kata sebenarnya aku dah tak ada di antara dua bukit ni yang lagi miskin daripada keluarga aku. Lepas tu Rasulullah pun gelak. Rasulullah gelak sampai nampak gigi taring dia. Gigi taring dia yang kat sini lah. Rasulullah gelak sampai nampak gigi taring dia. Lepas tu Rasulullah kata, bagilah makan kepada keluarga kamu sendiri. Jadi nak menunjukkan kata, orang yang bersubuh di siang hari pada bulan Ramadan, dia kena qada sebab dia dah batal puasa, dan dia kena kafarah sebab Nabi SAW ajar orang tu untuk kafarah. Jadi kafarah dia apa? Yang pertama, dia kena bebaskan hamba. Kalau tak mampu, barulah pergi ke nombor dua, iaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. 2 bulan ni 2 bulan Islam lah, bukan 2 bulan dalam bulan matahari ni. Yang ketiga, kalau tak mampu, dia memberi makan kepada 60 orang miskin. Jadi takkan ada satu yang dia tak mampu, mesti boleh mampu antara tiga-tiga tu. Cumanya orang tadi tu, antaranya dalam riwayat ni, riwayat yang ringkas lah, dalam Sahih Bukhari, riwayat ringkas. Antaranya dia cakap kepada Rasulullah, aku ni dah mendatangi isteriku. Rasulullah kata, bebaskanlah hamba. Dia kata, tak ada hamba. Rasulullah kata, puasalah 60 hari. Puasalah 2 bulan betul-betul. Dia kata, kalau puasa yang sebulan pun tak tahan nak bersama dengan isteri, apatah lagi 2 bulan betul-betul. Lagilah tak larat. Rasulullah kata, okey, bagi makan 60 orang miskin. Dia kata, tak ada makanan, tak ada harta. Itu Rasulullah bagi dia satu bekas yang ada kurma banyak untuk 60 orang miskin. Lepas tu dia kata, keluarga akulah orang yang boleh miskin sekali. Terus kata, bagi makan kepada keluarga kamu. Jadi point dia adalah, Rasulullah SAW ni suka untuk para sahabat dia, yang pertama bertaubat. Bila bertaubat dia, kita kena terima. Orang yang nak bertaubat ni, kita jangan marah dia. Dia nak bertaubat. Kalau dia datang, dia nak bagi, dia bagi tahu kita dia bertaubat ke apa, kita kena terima dia. Kita bagi dia pilihan untuk dia bertaubat. Cakap dia nak bertaubat, buat macam ni, bagi tahu dia. Yang kedua, hukum tu tak kena bagi tahu jugalah. Kalau orang tu mampu buat, dia kena buat juga. Kalau dia mampu untuk berpuasa 2 bulan, dia kena puasa 2 bulan. Kalau dia mampu untuk memberi makan 60 orang miskin, dia kena beri juga. Kalau dia tak mampu sampai ke tahap tu, kita kena tolong dia sampai dia mampu beri. Tu. Adakah kafarah hanya untuk lelaki saja? Dalam hadis ni, kalau kita tengok, secara zahir ni, kita baca hadis ni, bila seorang lelaki tu bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah tak kata pun, kamu dengan isteri kamu kena bayar kafarah. Jadi persoalannya, adakah orang lelaki sahaja yang kena bayar kafarah? Sebab dalam hadis tadi tu, Rasulullah cakap orang lelaki je kan? Kena puasa ke apa sahaja. Kamu ada hamba tak? Kata, oh saya tak ada hamba. Isteri ada hamba? Tak tanya kan? Kamu boleh puasa 2 bulan tak? Kata, tak boleh. Isteri boleh tak puasa 2 bulan? Tak tanya juga kan? Kamu ada duit tak nak bagi makan 60 orang? Kata, tak ada. Isteri ada? Tak ada. Rasulullah tak tanya pun isteri ada ke tak. Jadi secara zahirnya, lelaki disuruh kafarah, tapi isteri tak disuruh kafarah. Jadi inilah pandangan dalam mazhab Syafi'i, dan juga Imam Ahmad mengatakan secara zahirnya tak payah. Orang perempuan tak payah. Dia macam kalau ada pasangan, lelaki dan isteri, suami dan isteri, maka cukup satu saja untuk dua-dua. Cukup satu untuk semualah, satu untuk semua. Yang kedua, tak sabar-sabar ni. Okey. Yang kedua pula, lelaki dan perempuan wajib kafarah. Lelaki dan perempuan wajib kafarah. Ini merupakan pandangan Abu Hanifah, Malik dan salah pasangan pandangan Imam Ahmad. Hujah mereka antaranya macam Imam Malik, dia berhujah mengatakan semua undang-undang, semua syariat di dalam Islam adalah untuk semua. Walaupun Allah menggunakan khitab, gaya bahasa untuk orang lelaki sahaja ataupun orang perempuan sahaja, tetapi sebenarnya hukum tu untuk semua. Kalau dalam Quran contohnya, Allah suruh kita solat,
Takkan solat tu untuk lelaki saja sebab Allah kata waqimu ni untuk lelaki. Ha, untuk semua dia kata. Sama juga di dalam hadis. Kalau ada hadis yang menggunakan untuk lelaki saja, maksud dia untuk lelaki dan perempuan. Ha, itu pandangan hujah mereka yang pertama. Hujah yang kedua, sebab apa Nabi SAW tak suruh perempuan? Sebab kemungkinan perempuan ni ada uzuran untuk berpuasa 2 bulan. Ha, dia tak boleh puasa 2 bulan. Jarang perempuan boleh puasa 2 bulan berturut-turut macam lelaki. Rasulullah tak tanyalah. Yang ketiga, sebab yang datang tanya itu lelaki. Rasulullah jawab untuk dia je lah. Rasulullah tak jawab untuk perempuan. Tapi kalau perempuan tu dipaksa, ataupun salah satulah, lelaki pun boleh dipaksa sekarang ni. Kalau lelaki atau perempuan tu dipaksa, salah satu daripada pihak tu dipaksa, maka yang kena kafarah hanyalah yang yang memaksa sahaja. Yang dipaksa ni dia kena qada sahaja. Sebab batal juga, tetap batal juga, tapi dia tidak perlu kafarah. Itu hukumnya. Habis. Ini adalah pandangan jumhur Syafi'i, Imam Hanifah dan juga Imam Ahmad. Habis. Jadi kesimpulannya, kafarah ni dari segi zahir hadis tadi yang dah sebut tadi, secara kalau kita baca konteks hadis tadi pun memang kita faham bahawa Rasulullah tak tanya pun isteri dia. Sedangkan yang berlaku adalah kes antara lelaki dan perempuan. Mestilah kena bagi tahu dua-dua sebab keadaan tu memerlukan. Kalau tak bagi tahu nampak macam tak kena. Jadi Rasulullah tak bagi tahu, menunjukkan kata tak ada. Jadi apa hujah untuk kita mengatakan seperti arahan Allah SWT suruh kita solat, Allah gunakan gaya bahasa lelaki. Allah suruh kita bayar zakat, Allah gunakan gaya bahasa lelaki. Tapi kita kata solat dan zakat juga wajib untuk perempuan. Jawapan dia adalah kerana yang dalam kes tu tidak ada dalil mengatakan perempuan tak termasuk. Tapi dalam kes ni nampak ada dalil dia, iaitu ini suami dan isteri. Itu dia punya dalil. Ni kes suami dan isteri, maka dia ada kena mengena. Sebab itulah kita kata lelaki dan lelaki sahaja yang kena kafarah. Kena tertib tak dalam kafarah? Kena tertib. Majoriti ulama kata kena tertib berdasarkan hadis tadi. Rasulullah tanya yang pertama, lepas tu Rasulullah kata mampu tak, lepas tu baru Rasulullah pergi yang kedua. Ada banyak lagi lafaz yang menunjukkan kata tertib. Cumanya Imam Malik berpendapat kata tidak perlu tertib berdasarkan kepada hadis, bahawa hadis ni sebenarnya hadis lama tapi diriwayatkan dengan lafaz yang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Abu Hurairah haddathahu anna Nabiy sallallahu alaihi wa sallam amara rajulan aftara fi Ramadan an yu'tika raqatan aw yasuma shahran aw yut'ima 60 miskinan. Abu Hurairah meriwayatkan hadis tadi, cerita tadi itu dengan maksud. Dia beriwayat bil makna, riwayat dengan maksud. Dia tak riwayat jalan cerita macam hadis panjang tadi. Dia riwayatkan cerita tadi itu dengan secara maksudnya. Dia kata Rasulullah pernah suruh seorang lelaki tu, Rasulullah suruh mula-mula, Rasulullah kata, dia cakap macam ni, dia kata Rasulullah suruh bebaskan hamba ataupun puasa 2 bulan ataupun bagi makan 60 miskin. Jadi dia guna perkataan atau. Jadi Imam Malik mengatakan hadis ni menunjukkan kata pilihan atau kan, boleh pilih yang mana satu nak ambil. Tapi majoriti ulama mengambil yang pertama, hadis yang pertama yang panjang. Sebab apa? Sebab kisah yang sama. Bila kisah yang sama, kalau ada kisah yang panjang, kita ambil kisah yang panjang lah. Kita tak ambil kisah ringkasan dia, kita ambil dekat sumber sumber kisah dia. Kita tak ambil lah sumber yang dah diringkaskan. Itu dia. Kalau diulang lagi, ni kalau berlaku lah, kes jima ni berlaku, persetubuhan suami isteri di siang hari berlaku. Kalau dia ulang di hari yang sama, tak jadilah kafarah dua kali. Dia jadi kafarah sekali sahaja. Kalau diulang hari lain, macam biasalah, dia batal hari lain lah. Jadi dia kena ulang kafarah dua kali. Maksudnya apa? Kalau katakan kafarah dia adalah 60 orang miskin, esok dia pergi buat lagi, jadi dia dah jadi 120 orang miskin. Itu maksud gandakan. Kalau asalnya dia kena puasa 2 bulan berturut-turut, bila digandakan dia jadi 4 bulan. 2 bulan berturut-turut, lepas tu berhenti, lepas tu 2 bulan berturut-turut lagi. Dia bukan kata kena jadi 4 bulan berturut-turut pula. 2 bulan berturut-turut berhenti, lepas tu 2 bulan berturut-turut yang lain. Habis. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga ni akan dibincangkan nanti. Lepas tengah hari nanti baru akan bincangkan panjang. Jadi sekarang ni anda tak ceritalah. Secara ringkas disebutkan dulu. Perkara-perkara yang tidak membatalkan puasa. Okey. Ada orang tanya tadi soalan, kata kalau ada pandangan-pandangan berbeza macam tadi kita sebut, ni mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, boleh ke main pilih-pilih macam tu? Ataupun kita ambil yang paling mudah, adakah dikira termasuk dalam golongan yang zindik? Zindik ni apa? Menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Tu zindik.
Maksud menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan ni macam mana? Dia cari, dalam agama ni dia cari yang mudah. Agama Islam ni memanglah banyak pandangan ulama. Kalau kita nak cari yang mudah, memang jumpa. Kalau kata, ulama ni kata boleh, ambil yang ni lah. Ulama ni kata boleh, semua boleh. Kesimpulan dia, agama saya semua boleh. Sebab semua ada kata-kata ulama. Orang yang macam ni dinamakan orang yang mencari-cari kemudahan. Orang macam ni dinamakan oleh ulama sebagai zindiq. Tabi'in menamakan mereka sebagai zindiq, iaitu menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Dia tak beriman kepada Allah Ta'ala, dia beriman kepada nafsu dia, yang mana yang mudah. Adakah dikira zindiq? Kalau kita tengok tadi, macam kadang-kadang disebutkan, ini pandangan mazhab Syafi'i, ini pandangan mazhab Hanbali, ini pandangan mazhab Hanafi, yang mana lagi mudah? Kita pun ambil yang mudah. Jawapannya, kalau semata-mata kerana kita pilih tu kerana mudah, maka boleh jadi membawa kepada zindiq. Kita jangan pilih berdasarkan mudah saja. Kita hendaklah pilih berdasarkan kuat. Yang mana yang kuat pandangan tu. Contohnya macam pandangan antara tertib tadi. Tertib yang mana yang kena ada tertib ke tak payah ada tertib? Majoriti ulama kata kena ada tertib sebab ada hadis panjang yang menunjukkan kata ada tertib. Kena ikut turutan. Mula-mula kena bebaskan hamba. Yang kedua kena puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga bagi makan. Kena ikut turutan 1, 2, 3. Imam Malik kata tak perlu ada tertib. Yang mana lagi kuat? Kita kata yang lagi kuat yang panjang lah. Sebab hadis panjang menyebutkan tertib. Hadis kedua hadis ringkasan. Yang tu yang kuat. Jadi kita tak boleh main pilih yang mana yang mudah. Kita kata ambil yang mudah. Yang tak ikut tertib, sebab dia mudah. Agama Islam kan mudah. Yuridullahu bikumul yusra. Allah nakkan yang mudah. Tak boleh macam tu. Sebab ada dalil yang lebih kuat. Kalau tak ada dalil, dia berdasarkan kepada kaedah sahaja. Yang ni tak apa, tak ada masalah. Contohnya macam niat setiap hari dalam 30 hari tadi. Dia tak ada dalil yang mengatakan setiap hari mestilah berniat. Tak ada dalil khusus macam tu. Nabi SAW tak pernah sebut kepada semua, setiap hari, setiap malam, kenalah selepas tarawih niat. Niat puasa. Tak ada. Tak pernah ada dalil macam tu. Jadi yang macam kes tu, kita boleh memilih yang mana yang mudah. Sebab dia tak ada, tak ada dalil yang kuat. Cumanya, anda dah sebut kan, sebenarnya dia tak ada, dia tak ada perbezaan pandangan di antara majoriti ulama dengan mazhab Hanafi. Sebenarnya sama je. Okey. Itulah dia. Macam mana kita nak tahu yang mana lagi kuat? Kita kan tak tahu benda. Macam anda ni bukan ustaz. Jadi macam mana nak tahu ini lagi kuat ke tak lagi kuat? Jawapannya kita bertanya sajalah kepada ustaz tu, yang mana lagi kuat? Senang. Memang tanggungjawab orang yang tak tahu adalah bertanya. Itu sahaja. Kalau kita sendiri nak menilai yang mana lagi kuat, kita mungkin akan terpening lah. Mungkin akan terpening. Sebab contohlah macam tadi anda bagi, anda boleh jawab balik dalam mazhab Maliki. Dia orang jawab balik hadis panjang. Dia kata Abu Hurairah dia tidak akan meringkaskan hadis melainkan kalau dia faham hadis tu tidak mewajibkan tertib. Abu Hurairah ni sahabat Nabi, dia berada bersama Nabi, dia faham. Sebab dia faham, dia kata tak wajib tertib tu. Sebab tu dia ringkaskan hadis tu jadi atau tu. Macam mana sekarang ni, mana lagi kuat? Jadi memang akan terpening lah. Sebab dia memerlukan kaedah nak tahu yang mana satu di antara sahabat yang faqih, mana satu sahabat yang ni, panjang jalan cerita dia. Tapi kalau kita rajin, bolehlah dalami cara-cara nak memilih yang kuat. Ada ilmu dia memilih yang mana yang kuat. Tajuk baru, perkara yang tidak membatalkan puasa. Okey, ini sebelumlah . Yang pertama, masuk waktu subuh dalam keadaan belum. Ni ulang balik sebab benda ni setiap tahun kita dengar. Kalau dah masuk waktu subuh dalam keadaan kita belum mandi wajib, batal tak puasa? Tak batal puasa. Kalau berlaku syahwat, mimpi ke apa pada waktu malam, bukan berlaku pada waktu siang, lepas tu kita dalam siang tu tak mandi lagi, taklah membatalkan puasa. Cuma dia dapatlah dosa tak sembahyang subuh ke apa kan. Cuma kalau berlaku pada waktu siang dengan sengaja, barulah batal puasa. Waktu malam tak batal puasa. Waktu malam tu membawa kepada waktu subuh pun tak batal puasa. Dalam waktu subuh tu kita baru nak mandi, tak ada masalah lah. Yang kedua, memeluk dan mencium isteri kalau tidak ditakuti akan keluar mani, pun sama juga, tak ada masalah. Dalam hadis, hadis tadi kena baca sikit. An Aisyata, yang nombor satu. An Aisyata wa umma Salamata akhbaratahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam
kana yudrikuhu al-fajra wa huwa junubun min ahlihi thumma yaghtasilu wa yasum. Rasulullah SAW pernah bersama dengan isteri dia pada waktu malam, dah masuk waktu subuh baru nak mandi. Ha, jadi Rasulullah meneruskan puasa. Itu dia punya hujah dia. Yang kedua, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqabbilu wa yubashiru wa huwa sha'im wa kana amlakakum li'irbihi. Rasulullah SAW ni mencium dan bermesra dengan isteri dia dalam keadaan Rasulullah berpuasa, dan dialah orang yang paling mampu menahan nafsu. Maksud dia Aisyah ni, dia walaupun dia meriwayatkan kisah ni, sebab Aisyah dia cerita dekat sahabat-sahabat, dia takut macam oh, sahabat-sahabat semua pakat nak balik nak buat kat isteri eh. Jadi Aisyah bagi tahu siap-siap, ah, Rasulullah ni dia boleh menahan nafsu. Kalau tak boleh tahan nafsu, tak payahlah buat. Tu antara poin Aisyah lah. Semuanya, semata-mata mencium isteri tak batal puasa. Dan juga tak kena kafarah apa-apa. Yang ketiga, mandi di siang hari pada bulan Ramadan. Tak ada masalah mandi. Tak ada masalah. Bahkan bagus mandi kalau menyegarkan balik badan. Sebab puasa ni bukan tujuan dia meletihkan. Tadi dah sebut dah. Bukan tujuan puasa adalah meletihkan kita. Puasa ni tujuan dia ibadah kepada Allah. Semakin kita kuat beribadah kepada Allah, semakin bagus lah. Bukannya semakin kita tak larat beribadah, makin bagus. Jadi, sahabat-sahabat Nabi, qala Abu Bakr, qala alladhi haddathani, laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam bil arji yasubbu ala ra'sihi al-ma wa huwa sha'imun min al-'atashi aw min al-har. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyiram air ke atas kepala, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri menyiram air di atas kepala disebabkan dahaga. Dahaga tak boleh nak minum, siram air atas kepala. Dan disebabkan panas, Rasulullah siram air di atas kepala. Jadi tak ada masalah mandi di siang hari pada bulan Ramadan. Yang keempat, kumur, masukkan air ke dalam hidung dengan tidak berlebihan. Ini dia punya syarat dia, tidak berlebihan. Haddathani Ismail ibn Kathir qala sami'tu Asim ibn Laqit ibn Sayrah an abihi qala qultu ya Rasulullah akhbirni 'anil wudu qala asbighil wudu. Laqit bin Amir dia berkata, dia tanya kepada Rasulullah, akhbirni anil wudu, beritahu aku tentang wudu. Qala asbighil wudu, Rasulullah kata asbighil wudu ni maksud dia sempurnakanlah wudu. Asbighil wudu, sempurnakanlah wudu. Setengah orang dia kata asbighil wudu ni lebihkan wudu. Sebenarnya asbigh ni maksud dia sempurnakan. Wa khallil bainal asabi', khallil ni macam ni, celah jari. Bila kita ambil wuduk tu, celah-celahkan di celah jari. Wa baligh fil istinsha', baligh fil istinsha' ni maksudnya kita kena melampau waktu kita tengah sedut air dalam hidung. Selagi mampu kita kena masukkan dalam air dalam hidung ni, biar masuk betul dalam hidung. Kita sekarang ni basuh hidung macam ni, kat tadika semua ajar macam tu. Benda ni bukan istinsha' ni. Yang diajar oleh dalam wuduk ni adalah memasukkan air dalam hidung, bukannya basuh luar hidung ni buat apa. Ini biore popet kan, itu buat apa, tak ada benda. Itu bukan wuduk. Itu kat waktu kita basuh muka pun dah basuh dah. Yang nak basuh hidung sebelum basuh muka ni adalah masukkan air ke dalam hidung. Itu dinamakan istinsyak. Baligh fil istinsyak, lebih-lebih Nabi kata, bagi masuk betul dalam hidung. Illa an takuna sha'ima, kecuali kalau puasa. Kalau puasa jangan lebih-lebih masuk dalam hidung, kan dia masuk ke mulut. Qala Abu Isa, Abu Isa tu Imam Tirmizi lah. Jadi poin dia adalah boleh masuk air dalam hidung, boleh kumur, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau dia berlebihan sampai dia tertelan, maka ini, kalau dia berlebihan tapi dia tertelan, maka batal sebab dia sengaja. Kalau dia tak berlebihan, dia buat biasa-biasa je tapi dia tertelan, ini tak batal puasa. Contohnya dia kumur macam biasa je, dia kumur-kumur macam biasa, lepas dia dah lepas dia dah buang air daripada mulut dia, dia batuk-batuk macam ada baki air, dia telan. Tu tak apa, tu tak sengaja. Rasa makanan, nombor 5, merasai makanan tanpa menelan. Memanglah rasa tanpa menelan tak masalah, rasa kat lidah, sebab rasa ni duduk kat lidah. Tapi kalau tak ada keperluan, maka hukumnya makruh, sebab dia membawa kepada makan lah.
Tapi hukumnya makruh sebab kita bukan makan. Kalau ada keperluan, contoh ada keperluan ni siapa? Seorang isteri yang masak ataupun siapa-siapa sahaja yang masak untuk orang-orang yang penting. Kalau tak sedap sekarang, contohnya dia ni kerja masak untuk catering kan? Dia masak untuk catering ni tanggungjawab. Dia dah ambil duit. Tanggungjawab dia untuk masak sedap. Tapi dia masak untuk buat majlis berbuka puasa, dia tak rasa. Dengan hujah kata dia puasa tak ada keperluan. Apa tak ada keperluan? Itu keperluan. Sebab dia dah buat kerana kerana ambil duit orang. Dia ambil upah buat tu. Jadi dia mesti kena rasa. Tanpa telan. Okey dah. Nombor 6, berbekam dan menderma darah. An Rafi' bin Khadij anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala aftar al hajim wal mahjum. Rasulullah SAW pernah bekam waktu tengah puasa. Lepas tu lepas habis bekam tu Rasulullah kata batallah puasa orang yang berbekam dan yang membekamkan. Ada sini yang kerja bekam sini? Ada? Tak ada HPA ke apa? Tahu orang yang tukang bekam ni yang pakai pump kan? Tu tukang bekam kata panggil. Rasulullah kata batal tukang bekam tu sekali. Tukang bekam tu membatal puasa. Aftar al-hajim wal-mahjum. Tapi kisah ni Ibn Abbas meriwayatkan hadis yang lain, anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ihtajama wa huwa muhrim wa ihtajama wa huwa saim. Ibn Abbas meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW berbekam dalam keadaan berpuasa dan berbekam dalam keadaan Rasulullah tengah ihram. Rasulullah tengah buat haji, Rasulullah bekam. Jadi hadis Ibn Abbas ni dipegang oleh ulama' yang mengatakan hadis pertama tadi dimansuhkan. Hadis pertama tadi, Rafi' bin Khadij ni dimansuhkan, yang kata batal puasa kalau berbekam. Bukan sekat orang yang berbekam, orang tukang bekam tu batal puasa dia. Yang tukang keluarkan darah tu, macam mana pergi, ni nak terjatuh ni, mangkuk ni terjatuh, tolong tekan sekejap, tekan, oh batal puasa. Zaman dulu macam tu, awal-awal Islam macam tu. Siapa tukang bekam, batal puasa dia. Siapa yang dibekamkan pun batal puasa dia. Yang keluar darah pun batal, yang tukang keluarkan darah pun batal. Awal-awal Islam. Tapi Ibn Abbas kata hadis ni dah dimansuhkan sebab Rasulullah SAW. Sebab bila Ibn Abbas cerita ni, Ibn Abbas cerita bila Rasulullah dah pergi ke Mekah. Bila Rasulullah pergi ke Mekah? Di akhir Islam. Ini menunjukkan kata hadis Ibn Abbas ni berlaku kemudian. Sebab Ibn Abbas kata Rasulullah berbekam dalam keadaan ihram, dalam keadaan tengah ada di Mekah. Masa bila Rasulullah pergi Mekah? Di akhir Islam. Rasulullah tak pergi Mekah awal-awal Islam. Masa awal-awal Islam, tahun kedua hijrah ke, tahun ketiga hijrah ke, sibuk berperang dengan ahli Mekah. Macam mana nak pergi Mekah buat ihram? Tak boleh. Jadi di akhir zaman, di akhir Islam, Rasulullah berbekam dan juga Rasulullah berpuasa dan juga Rasulullah berihram. Kemudian Rasulullah bekam. Tak batal. Jadi ini hujah yang mengatakan hadis pertama tadi dimansuhkan. Jadi yang mengatakan, ada yang berpendapat batal, antara Imam Ahmad, Ibn Sirin, Atta, Al-Auza'i, Ishaq, tu semua boleh baca. Yang kata tak batal adalah majoriti Abu Hanifah, Malik, Imam Syafi'i. Yang kata tak batal. Tapi memang ada ulama' yang kata batal lah, macam anda sebutkan tadi, yang ada dekat atas tu. Imam An-Nawawi, Imam Syafi'i mendhaifkan hadis Rafi' tadi, yang pertama tadi, aftar al-hajim wal-mahjum, dan berhujah dengan hadis yang kedua, iaitu hadis Abi Sa'id al-Khudri, anna Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam rakhasa fil hijamati lis-sha'im. Rasulullah memberi keringanan untuk yang berbekam ketika berpuasa. Maksud rakhasa ni maksudnya siapa yang bekam ni dia ada rukhsah. Dia nak puasa boleh, dia tak nak puasa pun boleh. Tapi hadis ni diperselisihkan dia punya sahih dia tu. Cumanya berbekam ni dimakruhkan. Sebab apa? Dia menyebabkan badan kita lemah. Dia macam kita derma darah. Siapa pernah derma darah sini? Pernah kan? UAE selalu panggil, tiba-tiba datang kan, derma darah. Anda pernah sekali derma darah waktu puasa? Pilihan yang silap lah. Hari Jumaat masa tu. Hari Jumaat. Bukan bulan puasa. Puasa sunat masa tu. Puasa hari Jumaat, datang-datang UAE tengok dia tengah buat kempen derma darah. Derma lah.
Dia tanya, doktor tu tanya, makan lagi? Cakap, makan dah, makan pagi tadi. Pukul berapa dia tanya? Ha, jadi sekarang ni pukul berapa? Pukul 9 lah, sempat lagi. Berapa jam kan? Kata, ha, boleh lah. Boleh derma? Dia kata, boleh derma lah, boleh. Derma lah, derma, 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 derma. Banyak dah kita keluar tu beg. Tengah hari sewaktu solat Jumaat tu, tengah-tengah solat Jumaat tu, tengah berdiri, ha, sedar-sedar dah duduk. Pakcik sebelah dah pegang dah. Ha, sudah aku dah ada kes hari ni. Macam mana solat Jumaat tadi kan? Pakcik tu dah berdebar dah. Jadi pilihan yang silap lah. Ha, lepas tu makan lah. Lepas tu makan nasi kambing. Eh tak, lepas tu makan nasi. Lepas tu makan nasi je. Ha, kalau dekat Yaman, memang dia jadi budaya. Dia kata, nak tambah darah ni kan kambing. Ha, tak tahu datang dari mana. Ha, tapi memang budaya dia, lepas ambil darah pergi makan kambing. Hujah dia tambah darah. Sebenarnya doktor bagi ubat tu tak makan sebab puasa. Ha, bagi air milo tak makan sebab boikot je. Ha, puasa. Ha, sebab puasa. Jadi tak makan. Dia tak makan. Tengah-tengah hari tu, tengah solat Jumaat. Ha, dah sebelum tu duduk. Ha, biasanya orang ni kalau ada orang lelaki tahu lah. Ha, bila orang tu dia terjatuh waktu berdiri tu, orang kata dia kebas kaki. Orang tak takut kan. Ini sampai jatuh terduduk tu kan. Oi. Ini bukan kebas kaki ni, bersemut-semut ke apa. Ini memang pitam ni, memang pitam. Jadi tersilap lah, pilihan yang silap. Lepas ni tak buat dah. Memang kalau kita berbekam ataupun menderma darah, menyebabkan badan akan lemah. Jadi makruh hukum melemahkan badan. Seperti mana Nabi SAW suruh sahabat yang bernazar untuk panas hari tu duduk, dan juga jangan duduk di bawah panas, duduk di bawah teduh. Seperti itu juga kita tidak disuruh untuk berbekam pada bulan Ramadan. Di siang hari. Gosok gigi ni ulama sepakat kata tak batal puasa. Cumanya mazhab Syafi'i kata makruh selepas tengah hari. Selepas tengah hari makruh. Dalam mata Abi Syuja' sebut kan, wasiwaku mustahabbun fi kulli ahwalin illa ba'da zawali lis-sa'imi. Kalau dalam mata Abi Syuja' sebut macam tu. Siwak gosok gigi ni mustahab, sunat di semua keadaan kecuali selepas Zuhur. Itu tapi sepakat ulama sebenarnya tak batal. Walaupun makruh macam mana pun tak batal puasa. Yang jadi makruh ni sebab Sahih Bukhari dalam hadis panjang tadi tu, hadis Sahih Bukhari. Yang mana Nabi SAW bagi tahu bau busuk mulut orang, bau orang yang berpuasa ni, mulut orang berpuasa ni lebih wangi di sisi Allah daripada kasturi. Jadi mazhab Syafi'i kata, kita sengaja membuang bau yang lebih wangi di sisi Allah ni, hukumnya makruh. Sebab Allah bagi kita kelebihan, kita buang. Ha, macam itulah dia punya hujah dia. Allah bagi kita kelebihan untuk kita ada bau wangi, kita buang bau. Ha, jadi dia kata makruh. Jadi jawapan dia sebenarnya, selain daripada mazhab Syafi'i mengatakan gosok gigi ni masih lagi sunat, terutamanya kalau mengganggu orang lain. Sebab bau wangi ni di sisi Allah Ta'ala. Nampak tak? Di sisi kawan kita bukan kasturi, bau kijang kan. Ini bau kijang ni, ha, tak boleh. Jadi menyakiti seorang muslim ni dalam hadis Sahih Muslim, Nabi SAW bagi tahu bahawa malaikat, al-malaikat fa innal malaikata tata'adha bima yata'adha al-mu'min. Maksud dia malaikat merasa sakit dengan benda yang seorang manusia pun merasa sakit. Kalau kita ni duduk sebelah dia, kita bau tak sedap, maksudnya malaikat pun bau tak sedap ke? Sebab malaikat ni dia rasa tak sedap dengan benda yang manusia pun rasa tak sedap. Sebab itulah kita dilarang makan bawang pergi ke masjid. Kita dilarang buat benda-benda yang menyakitkan orang. Macam tu kan. Sebab apa kita dilarang? Sebab malaikat pun sama juga. Dia rasa sakit juga kalau manusia pun rasa sakit. Tu dia. Jadi selain daripada mazhab Syafi'i mengatakan tak ada masalah kalau mengganggu orang lain. Kalau dia punya mulut dia tu memang natural wangi. Tak tahulah dia try kat siapa. Tapi dia kata mulut saya ni memang natural wangi. Oh, patutlah. Siapa pernah bau? Tak pernah siapa-siapa bau. Dah kahwin ke belum? Belum. Patutlah. Cuba kahwin tengok. Tengok wangi kita kan. Biasanya orang tak bagi tahu kita. Biasanya bini je bagi tahu. Bini akan bagi tahu direct, kata busu lah. Dia bagi tahu direct je. Orang lain tak bagi tahu direct. Yang kedua bagi tahu direct, mak lah. Mak bagi tahu direct. Dah kau pergi mandi lah. Mak beritahu direct. Selain daripada tu semua cover-cover. Kita kena tanya kat orang-orang yang tanya jawab direct ni. Tanya busuk ke tak busuk kan. Telan kahak ataupun hingus. Kahak ataupun hingus ni dia berasal daripada badan kita juga.
kita cuma telan je balik. Jadi tak batal. Geli macam mana pun tak batal. Hukumnya tak batal. Sebab dia berasal daripada badan kita. Benda yang berasal daripada badan kita masuk badan kita. Tak ada benda lah. Dia cuma ulang balik je. Sama seperti air liur. Air liur duduk dalam mulut kan. Dulu anak masa kecil-kecil dulu memang selalu ludah. Bila puasa je ludah. Nak takut batal kan. Telan air liur batal. Batal ke telan air liur? Tak batal. Kalau kumpul air liur pun banyak-banyak telan pun tak batal. Tak batal. Kumpul ke tak batal. Sebab dia berasal daripada badan. Yang batal hanyalah kalau kita keluarkan dua air liur tu, kumpul dia, telan belia. Tu batal. Cumanya macam mana kita nak kata keluar? Mazhab Syafi'i meletakkan kayu ukur nak mengatakan keluar tu kat mana? Dia kata lebih gigi. Dia kata kalau keluar dia ada gigi, bermaksud dah keluar daripada mulut. Kalau duduk dekat dalam bahagian gigi lagi, masih lagi dalam mulut. Kalau keluar daripada gigi, maksud dah keluar daripada mulut. Kita ringkas lah kan. Untuk siapa-siapa yang buat lah. Siapa yang tak buat tu, relax je. Dia akan jadi isu ni bila kita duduk dalam LRT kan. Sekarang ni mungkin duduk tenang je kan. Bila? Mana ada? Saya tak pernah buat lah Ustaz. Cuba duduk dalam LRT tu, masa tengah dalam LRT tu batuk kan. Batuk keluar kak, pakai gigi lah. Macam mana nak buat ni kan? Takkan nak ludah dalam LRT? Nampak tak pertamadun? Jadi macam mana nak buat masa tu? Masa tu barulah kita teringat, oh itu ada siapa yang kata batal, siapa kata tak batal, baru teringat kan. Jadi yang kata tak batal, mazhab Hanafi, Maliki, Ahmad semua sekali lah. Yang kata batal, jika dibenarkan kalau belum sampai ke mulut. Kalau mazhab Syafi'i, sebenarnya bukan mulut semata-mata, dia sampai kat gigi. Okay. Orang yang haram berpuasa. Ini dah tajuk yang last kan? Orang yang haram puasa. Yang pertama, haid dan nifas. Haram puasa, maksudnya kalau puasa pun tak sah. Kalau puasa pun haram. Kalau puasa pun dosa. An Mu'adah. Betul tak? Lah? An Mu'adah. Hadis ni betul tak? Lah? Ulama sebakan betul. An Mu'adah, qalat, sa'altu Aisyata, faqultu, ma balul haid? Taqdi as-sawm wala taqdi as-salah. Faqalat ahruhriyatun anti. Jadi Mu'adzah ni dia bertanya kepada Aisyah. Mu'adzah ni tabi'in bertanya kepada Aisyah, kenapalah orang haid ni dia kena qada puasa tapi tak pula kena qada solat? Solat tak payah qada, puasa kena qada pula. Faqalat ahruhriyatun anti. Kamu ni haruriyah ke? Haruriyah ni maksud apa? Haruriyah ni tau Haruriyah. Haruriyah ni sekelompok orang Khawarij di zaman sahabat. Orang Khawarij ni dia memang berpegang kepada benda-benda yang berat. Dia bukan pegang literal. Literal ni tak salah. Ibnu Hazm ni literal. Zahiri. Dia berpegang kepada yang berat-berat. Dia kata yang berat-berat sahaja adalah agama. Yang ringan-ringan ni bukan agama. Yang berat-berat ni agama. Maksudnya kalau kata kena qada, biar qada semua. Kalau kata kena qada, puasa, solat pun kena qada juga. Jadi Aisyah tanya, awak ni haruriyah ke? Marahlah maksud dia. Tapi marah dengan nada yang baik. Kamu ni khawarij ke? Khawarij ni yang suka ambil yang berawal ni. Mu'adzah menjawab, qultu lastu biharuriyah walakinni as'al. Bukan haruriyah, tanya. Aku ni bukan haruriyah, aku tanya. Lalu Aisyah menjawab, kana yusibuna dhalika fanu'maru biqada'is sawm wala nu'maru biqada'is salah. Senang je Aisyah jawab. Bahawa kami ni di zaman Rasulullah SAW disuruh untuk qada puasa, tidak disuruh untuk qada solat. Habis cerita. Bahawa kalau ada dalil Nabi SAW suruh, dekat situ kita buatlah. Nabi SAW tak suruh, yang tu kita tak payah buat. Senang sahaja. Sebenarnya dalam Islam ni benda yang Nabi suruh, yang tu yang kita buat. Yang tak suruh tak payah buat. Jadi tak ada timbul isu kalau yang berat kita kena buat. Yang susah, yang itulah Islam. Tak ada. Beberapa masalah berkaitan haid dan nifas. Yang pertama, jika wanita itu baru suci di siang hari pada bulan Ramadan, maka dia tidak perlu berpuasa. Dia boleh makan, minum dan digoli suaminya. Jika suaminya baru pulang dari pemusafiran, beliau tidak perlu imsak sepanjang hari itu. Yang pertama ni, kalau orang tu, perempuan tu, dia siang hari baru bersuci. Perempuan tahulah. Dia bersuci ni boleh bila-bila. Darah berhenti pada waktu bila? Berhenti pada waktu malam, esok tu dah kena wajib puasa. Kalau berhenti pada waktu siang, hari tu dah tak wajib puasa dah. Sebab pagi tadi dia tak puasa. Jadi hari tu tak wajib puasa. Dan dia tak payah puasa lah. Boleh makan, boleh minum semua sekali.
kalaulah suami dia dalam keadaan musafir pun, dalam keadaan musafir yang baru balik, sebab suami dia tadi musafir, sekarang baru sampai, masih lagi tak puasa, boleh bersama dengan suami dia, tak ada, tak salah. Boleh tak makan depan orang? Tadi dah sebut kan, boleh. Kalau tak timbul fitnah. Kalau timbul fitnah, tak boleh lah. Macam muka dia ni memang setiap tahun tak puasa. Tahun tu dia try puasa, tengok-tengok ada, kena kerja overseas. Jadi dia tak puasa lah sebab dia musafir, balik-balik tu dia teruskan lah nak makan depan orang. Tuan kata, ni setiap tahun tak puasa hari ni. Tahun lepas tak puasa, tahun ni puasa. Sebenarnya dia tahun ni dah niat nak puasa, cuma dia kena kerja overseas. Jadi menimbulkan fitnah, tu isunya. Yang kedua, kalau dia suci sebelum masuk waktu subuh, lepas tu dia niat puasa, sah puasa dia walaupun dia tak mandi lagi. Tu sama seperti orang yang dalam keadaan junub di waktu malam tapi tak mandi lagi bila dah masuk waktu subuh. Sama. Yang ketiga, wanita boleh tak dia pakai ubat yang menghalang haid? Boleh, tapi dia bukan digalakkan, tak digalakkan eh. Sebab Allah Ta'ala ni, bila Allah Ta'ala dah syariatkan puasa kepada semua, Allah Ta'ala tahulah perempuan ni mesti ada hari yang dia tak boleh puasa. Allah tahu. Kalau tak, Allah buat bagi bulan puasa tu, otomatik perempuan yang mukmin beriman bertakwa ni semua sekali berhenti haid sendiri. Tak ada, Allah SWT tak ada galakkan. Jadi dia tidak digalakkan. Cumanya boleh buat kalau tidak memudaratkan diri. Kalau tidak memudaratkan diri, macam mana nak tahu memudaratkan ke tak? Tanya doktor. Tanya doktor. Kalau berlebih-lebihan, memang mudarat. Dia tak payah tanya doktor. Semua benda yang berlebih-lebihan adalah mudarat. Yang keempat, yang ada istihadah. Darah istihadah ni apa? Darah istihadah ni dia bukan darah haid. Dia keluar pada bukan waktu haid ataupun dah lebih daripada waktu haid yang ditetapkan dalam syara'ah, dalam mazhab Syafi'i 15 hari. Lebih daripada tu, dia kira istihadah. Dia boleh puasa dah, dia wajib puasa dah, dan juga dia wajib solat. Dia kena basuh saja setiap kali solat. Qada Ramadan. Orang yang tak puasa tanpa uzur, yang pertama, majoriti kata kena qada puasa. Majoriti ulama kata kena qada puasa. Ada yang berpendapat wajib qada dan juga bayar kafarah. Sebab dikiaskan kepada hadis orang yang tanya Nabi, dia bersama dengan isteri dia dalam bulan Ramadan tadi. Dia kata semua perkara yang membatalkan puasa dengan sengaja tanpa uzur ni adalah sama hukum dia. Sebab kita telah melanggar kesucian bulan Ramadan. Tu dia punya hujah dia. Ini pendapat Thawri semua sekali tu lah. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad kata tak. Kes tadi tu hanya untuk bersama dengan suami isteri sahaja. Selain daripada tu tak ada masalah. Bukan tak ada masalah, dia dosa tapi dia tak adalah kena kafarah. Dia makan dengan sengaja tanpa uzur pada bulan Ramadan, dia kena qada dan dosa. Dia kena bertaubat. Yang kedua, kena ke segerakan qada? Ini isu nanti bila hari raya terutamanya. Sebenarnya tidak wajib untuk disegerakan qada. Apa hujah yang paling jelas sekali? Hujah yang paling jelas sekali adalah isteri Nabi SAW biasanya qada dalam bulan Syaban. Kita sekarang dalam bulan Syaban, lagi sebulan lagi nak, lagi berapa hari lagi nak Ramadan. Kalau kata perlu segera, mestilah Rasulullah ajar isteri dia untuk qada awal-awal dalam bulan Syawal tu. Tak sebab pun senam semua sekali, terus qada semua cepat ni. Qada semua yang tu terbaik. Jadi ini yang paling jelas sekali, iaitu isteri-isteri Nabi mengqadakan biasanya dalam bulan Syaban. An Abi Salamah taqala sami'tu Aisyah radhiyallahu anha taqul kana yakunu alayya as-sawm min Ramadan fama astati'u an aqdiyahu illa fi Syaban asy-syughla min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam aw bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aisyah kata aku kena puasa pada bulan Ramadan, aku kena puasa qada untuk Ramadan tu, tapi tak mampu nak qada sebab sibuk. Asyik kadang-kadang ada bersama dengan Rasulullah, kadang-kadang Rasulullah bawa bermusafir, tak boleh nak puasa. Jadi hanya sempat nak qada ni bulan Syaban sahaja. Jadi ada orang kata yang ni terpaksa, tak apalah. Dia nak lambatkan tu sebab dia sibuk bersama dengan Rasulullah. Kalau tak sibuk ni dia wajib segera. Jawapan dia tak. Kalau dia kena segera, Rasulullah takkanlah sibukkan dia. Kalau dia kena segera, kenapa Rasulullah sibukkan dia? Tu dia.
Tetapi digalakkan, maksudnya bagus untuk menyegerakan qada. Kerana apa? Kita termasuk dalam orang yang bersegera melakukan kebaikan secara umum. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun, dalam surah Al-Mu'minun. Orang-orang yang bersegera untuk buat baik. Buat baik ni sepatutnya bersegera lah. Tapi tak timbul isu wajib. Tak timbul isu wajib ke sunat ke, wajib ke, mesti ke, lebih baik ke, tak ada. Dia cuma bagus. Bagus dia buat. Dapatlah pahala lebih. Tapi tidaklah sampai kita kata ini lebih baik daripada orang yang qada. Tak, sama je. Menunda qada sehingga masuk Ramadan seterusnya. Pandangan Abu Hanifah dengan Ibn Hazm, pandangan ulama zahiri, ahli zahir, kata kena qada sahaja. Walaupun dah terlepas bulan Ramadan. Kita selalu belajar, kalau dah termasuk bulan Ramadan yang baru, kena bayar fidyah kan? Sebab apa? Qada dan fidyah kalau sengaja menangguh qada, ini mazhab Imam Syafi'i. Ini mazhab Imam Syafi'i. Sebab apa? Sebab ada fatwa daripada sahabat mengatakan kena bayar fidyah. Sebab dia. Yang keempat, kena berturut-turut ke? Kena berturut-turut ke? Ada orang tanya kepada Abi Hurairah. Abi Hurairah kata yuatirhu insya, dia berturut-turut kalau dia nak, kalau tak pun tak apa. Sebab bulan Ramadan ni kan berturut-turut. Bulan Ramadan ni satu bulan semua. Kalau katalah dia tak puasa sebab sakit 5 hari berturut-turut sakit dia, 5 hari masuk hospital ke, masuk wad 5 hari tak puasa, lepas dia keluar tu dia nak kena qada sama ke 5 hari? Jawapan dia tak. Dia boleh puasa sehari-sehari-sehari, tak ada masalah. An Anasin qala in syi'ta faqdi Ramadan mutatabi'an wa in syi'ta mutafarriqan. Anas pun kata macam tu juga. Abu Hurairah dan Anas radhiyallahu anhuma berkata, kalau nak puasa ganti ni, nak berturut-turut pun tak apa, tak nak berturut-turut pun tak apa. Kalau mati sebelum qada, ulama berbeza pandangan kalau orang tu dia mati dan dia wajib qada. Yang pertama cerita pasal dosa dulu sebelum masuk ke sini. Dosa ke orang yang mati sebelum qada? Dosa. Tak dosa sebab dia tak boleh kawal mati bila. Kecuali dia bunuh diri, mati dosa bunuh diri. Tak dosa kalau dia berazam nak ganti, cuma dia tak tahu bila lagi. Dia berazam nak ganti, bukan kata dah berniat awal tak nak ganti, biar mati pun tak apa. Yang tu baru dosa. Kalau dia memang berniat nak ganti tapi tak tahu lagi bila, tak berdosa dia. Tak berdosa kalau dia mati dalam keadaan ada puasa yang belum dikodokkan. Sebab apa nak masukkan tajuk ni? Sebab selalu orang sebut macam tu. Selalu orang sebut, kenapa nak kodok ni? Kodok lah siap-siap. Sebab sebab apa nak kodok ni? Kodok siap-siap sebab kalau mati kan, tak ada dosa. Mana ada dosa? Kalau kita dah niat nak ganti dalam tahun ni, kita dah niat nak ganti, berazam nak ganti, tak dosa lah sebab niat tu dah ada. Yang jadi ada dosa ni kalau kita memang berazam tak nak ganti. Itu baru ada masalah. Dia sama macam kes ni, kenapa nak solat kat rumah ni? Solat kat rumah, kalau pergi masjid kan mati pula dalam perjalanan. Kan tak sempat solat. Ada pula kan. Kalau kira semua benda mati macam tu. Sekarang kan bila buka puasa, kata ni buka puasa ni makanlah dulu, makan. Orang dah hidang kan, Nabi kata kan, kalau hidang kan tak elok dah kalau kita makan kan, teringat-ingat makanan kan. Makan dulu. Dia kata, tak boleh. Kang mati kan masa makan? Kang habis-habis tajuk mati kan? Kang mati kan kalau makan tak solat lagi kan dosa? Bukan kita berniat tak nak solat. Orang yang berniat tak nak solat ni, dia mati bila pun, dia niat tak nak solat tu dah dosa lah. Dia mati bila pun tak apa. Kalau dia niat tak nak solat je dah dosa. Kalau dia niat nak solat, bukan dia niat melengahkan solat. Kalau niat melengahkan solat tu, isu lain. Ini dia niat nak solat. Jadi, tak ada masalah. Yang pertama, tak payah ganti. Wali dia tak perlu ganti. Ini mazhab Abu Hanifah dengan ni jumpa ni, anak muridnya. Abu Hanifah tak ada anak murid. Dalam bahasa Arab sebut Abu Hanifah dan sahabat-sahabatnya. Bukan sebut Abu Hanifah dan anak muridnya. Dekat nombor 5 ni, mati sebelum qada. Ulama berbeza pendapat adakah walinya perlu berpuasa untuknya. Pertama, tidak perlu puasa untuknya. Inilah mazhab Abu Hanifah dan anak muridnya. Sebenarnya bukan anak murid. Dalam bahasa Arab sebut Abu Hanifah dan sahabatnya. Malik dan Syafi'i. Imam Malik dan Imam Syafi'i itu bukan anak murid Abu Hanifah. Imam Malik, Imam Syafi'i itu adalah beliau. Itu pentingnya koma satu lagi. Siapa yang belajar tata bahasa dia tahu koma ni, dia ada koma satu lagi sebelum dan. Sebelum dan kena ada koma. Kalau tak orang ingat Imam Malik dengan Imam Syafi'i ni anak murid kepada
Abu Hanifah. Sebenarnya bukan Abu Hanifah dengan Imam Malik ni ada isu pula, bukan sekat bukan dan murid. Antara hujah yang kata tak perlu ganti adalah wa alaysa lil insani illa ma sa'a. Dalam surah An-Najm Allah kata semua manusia ni tanggung perbuatan dia je. Amalan kita, kita tanggung. Dosa kita, kita tanggung. Tak ada orang lain tanggung dosa. Kita punya dosa, kita punya dosa. Kita tak suruh orang tu buat, kita dosa tak suruh. Kita dapat dosa tidak menyuruh. Tapi dosa tak kalau orang tu tak buat, kita tak tanggung dosa? Tak tanggung lah. Kita dapat dosa tang tak suruh tu je. Macam tu. Dan dalil yang kedua, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza mata al insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalatha. Semua amalan dia putus kecuali tiga, iaitu sedekah jariah, ilmu manfaat, anak soleh yang mendoakan dia. Tak ada yang kata puasa dia pun ada lagi. Tak ada. Abdullah bin Umar kalau ditanya, kena puasa ataupun solat untuk orang lain tak? Dia kata tak perlu. Tu ringkas. Pandangan kedua mengatakan wali. Wali ni maksud dia yang paling asas sekali, anak. Waris. Waris dia kena qada untuk si mati. Ini salah satu pandangan Imam Syafi'i. Sebenarnya pandangan yang utama dalam pandangan Imam Syafi'i tak, sunat sahaja. Sunat sahaja menggantikan untuk si mati. Tapi kalau dia nak gantikan, kalau pandangan yang kedua ni mengatakan dia kena ganti, wajib. Pandangan Imam Nawawi dan juga pandangan Ashabul Hadith dan juga pandangan Ibn Hazm kerana berpegang dengan hadis man mata wa alaihi sawm sama anhu waliyuhu. Siapa yang mati dalam keadaan dia ada hutang puasa, maka wali dia lah yang kena tanggung puasa. Cumanya ada lafaz lain yang ada tambahan insya kalau dia nak. Sama anhu waliyuhu insya kalau nak. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fa qala ya rasulullah inna ummi matat 'alayha sawm shahrin afa aqdiha 'anha. Ada seorang lelaki jumpa dengan Rasulullah, dia kata ya Rasulullah, mak saya dia mati dan dia ada puasa ganti yang tak puasa lagi, boleh tak aku nak tolong gantikan puasa dia? Qala na'am. Qala fa dainullahi ahaqqu an yuqda. Rasulullah kata hutang Allah lebih layak untuk dibayar. Kalau kita hutang dengan manusia pun, kita bayar, apatah lagi hutang dengan Allah. Itulah dia punya hujah dia. Kalau dia meninggal dalam keadaan hutang puasa, ada dua keadaan. Yang pertama, dia tak mampu qada sampai meninggal dunia. Yang ni tak payah waris ke, tak apa, tak termasuk dalam perbincangan tadi. Kalau dia memang tak mampu dan dia memang tak berdosa, yang ni dia termasuk dalam golongan yang tidak mampu berpuasa. Dia hanya kena bayar fidyah saja sepatutnya masih hidup lah. Tapi lepas dia dah meninggal, tak ada apa-apa dah. Habis dan macam tu je, dia punya kewajipan tu tak ada. Yang kedua, yang ada kemampuan cuma tak sempat. Yang ni yang kita bincangkan tadi. Okay. Jadi kesimpulan dia, majoriti mengatakan sunat untuk menggantikan puasa untuk si mati. Tu dah dia, sambungan hadis tu, insya' dalam Majma' Az-Zawaid. Cuma hadis ni, riwayat hadis ni yang ada tambahan insya' ni dhaif. Sebab itulah tidak dipegang oleh ulama hadis. Ulama hadis berpegang dengan hadis tadi sahaja. Sama anhu waliyuhu, hendaklah digantikan oleh walinya. Yang ke okay. Boleh tak bukan ahli keluarga, bukan wali lah, siapa-siapa nak gantikan boleh, kalau dia dapat keizinan daripada keluarga si mati, boleh. Jadi dalam mazhab Syafi'i boleh, siapa-siapa pun boleh gantikan. Tapi dia kena bagi tahu. Bolehkah sekadar membayar fidyah? Boleh juga. Boleh juga membayar fidyah kalau ada harta. Kalau dia ada harta yang termasuk dalam hutang-hutang yang lain. Daripada Ibnu Umar, man mata wa alaihi sawm wa alaihi siyamu syahrin falyut'im anhu makana kulli yawmin miskina. Ibnu Umar memberi fatwa mengatakan siapa yang mati dalam keadaan ada hutang puasa, maka dia boleh membayar fidyah untuk setiap hari itu seorang miskin. Wallahu a'lam. Okey, kita buka soalan. Tu ada lagi. Wih, banyak lah. Sekejap tengok jam . Okey. Kita habis pukul 1 . Yang tanya teruk-teruk kan? Kang tak habis. Apa pendapat Ustaz Zainal? Oh, ni kita ikut turutan.
Macam mana orang yang kerja, keadaan memudaratkan jika dia puasa? Kerja berat kilang, banyak keluar peluh. Orang yang kerja berat ni, orang yang kerja berat ni, sebenarnya ada dibincangkan dalam kitab, dalam kitab fiqah. Orang yang kerja bawa bas di dalam bandar, dia kerja bawa barang dalam bandar, dia kerja membawa apa ni, transportation dalam bandar, dia bukan musafir. Tapi kalau kita kira kilometer dia pusing tu, dah lebih daripada 80 kilometer. Sama tak dia dengan orang yang musafir? Ulama kata tak sama. Maka orang yang buat kerja berat dalam bulan Ramadan, biasanya orang kerja apa? Kerja buruh, buruh binaan, orang yang kerja kerja berat-berat lah, kerja yang kena berdiri setiap hari kan, kerja yang keluar peluh banyak, tengah peluh, tengah hari macam mana. Adakah dia termasuk dalam orang yang memudaratkan kalau dia puasa? Jawapan dia tak. Benda ni termasuk dalam benda-benda yang subjektif. Maksudnya setiap orang dia nilai diri dia sendiri. Dia tak boleh kata kerja ni boleh buka puasa. Tak boleh. Kerja buruh bina tidak diwajibkan puasa. Keluar fatwa macam tu. Tak ada. Dia yang boleh kita katakan orang tu nilai diri dia sendiri. Dia try puasa sehari, mudarat, pengsan, mati. Barulah kata tak wajib. Kalau dia masih lagi, kalau dia masih lagi boleh berpuasa, dia try, dia tak ada mudarat, mudarat tu tak sampai ke tahap membahayakan kesihatan dia, maka dia kena nilai diri sendiri untuk kata tak payah, dia masih lagi kena puasa. Kalaulah dia memang jenis yang tak boleh nak puasa ni, macam mana nak buat? Dia memang jenis, dia dah check doktor, semua doktor kata tak boleh puasa kalau kerja ni. Tak tahulah kerja apa, wallah alam. Kalau ada kerja tu yang doktor semua confirm kata memang kalau kerja ni memang bahaya, tak boleh puasa, kalau macam ni dia tak payah ganti. Kalau selagi mana dia kerja tu, dan kerja tu termasuk dalam keperluan lah. Kalau kerja tu tak masuk dalam keperluan, dia boleh berpuasa dalam hari tak kerja, dan juga dia boleh tukar kerja lain. Wallahu a'lam. Yang kedua, adakah puasa sah? Mandi wajib selepas waktu subuh. Sah. Kalau dia didatangi, kalau dia berjunub pada waktu malam, dengan sengaja lah, berjunub pada waktu malam, kemudian dia tak mandi lagi sampai waktu subuh, dah masuk waktu subuh dah, ataupun dia memang tak solat subuh, dosa solat, tak solat subuh dosa, tapi dia puasa hari tu, sah tak puasa dia? Sah. Jawapan dia sah puasa dia. Dia cuma dosa tak solat tu sahaja. Kalau perempuan pula, kalau dia haid, kalau darah berhenti sebelum subuh, sah puasa dia. Mandi ke tak mandi ke, sah puasa dia. Kalau dia berhenti selepas masuk waktu subuh, barulah tak tak sah puasa dia. Tak payah puasa. Oh, kalau dia tak yakin berapa hari dia tinggal, berapa hari dia haid, dia tak pasti. Puasa yang mana yang dia yakin saja. Yang lebih tu, minta ampun kepada Allah sajalah. Harap Allah terima yang mana yang dia yakin saja. Kalau dia nak puasa sunat pun boleh, dia tak nak puasa sunat boleh. Dia doa supaya Allah ampunkan saja. Puasa tang kat mana yang dia yakin saja. Kalau dia dosa, dia dulu tak solat, kena qada tak? Ulama khilaf dalam mazhab Syafi'i memang kata kena qada. Dia tak solat, sengaja tak solat. Kalau puasa, sengaja tak puasa, kena qada. Sebab ada hadis tadi. Kalau dia sengaja tak solat, kena qada tak? Dia tak ada dalil. Jadi dalam mazhab Syafi'i mengkiaskan kepada puasa tadi. Tapi secara umumnya mazhab lain tak ada. Ada mazhab yang kata tak ada, tak perlu qadakan kalau dia tinggal solat. Dia hanya perlu bertaubat nasuha, sebab dosa meninggalkan solat ni terlalu berat. Kalau orang yang qadak ni, dia seolah-olah macam dia nak tampung dosa dia. Dosa solat ni dia terlalu berat untuk dia tampung oleh qadak, tak cukup. Tu dia. Tapi kalau mazhab yang mengatakan tak perlu qadak ni, apa yang dia kena buat? Dia gembira macam tu je? Bukan. Dia kena bertaubat lah. Bertaubat dengan taubat nasuha, berazam untuk tidak buat dah. Kena menyesal lah. Tempoh puasa dalam perjalanan yang mengubah panjang hari. Oh, tu dia.
Oh, dia terbang terbalik lah. Biasanya terbang terbalik memang macam tu. Dia menyebabkan jadi panjang. Kalau kes macam ni, kalau orang yang terbang daripada sebelah ke arah matahari terbit kan, ke arah timur, maksudnya hari dia semakin panjang. Hari dia semakin panjang, maka dia boleh diberi pilihan. Yang pertama dia tak nak puasa terus sebab dia musafir. Itu yang pertama. Yang kedua, dia nak puasa pun boleh juga walaupun panjang. Boleh. Cumanya yang jadi isunya bila dia start puasa. Contohnya dia bertolak dekat tempat dia bertolak tu malam. Tak subuh lagi, baru lepas isyak. Dia naik ke terbang tu, dia sampai kat tempat tu dah siang dah. Bila dia start puasa sebenarnya? Jawapannya dalam kes ni dia tengok luar je. Kalau luar tu dah kemerah-merahan, waktu tu dia start puasa. Dia tak payah ikut jam mana-mana dah. Ikut luar sahaja. Ini pandangan yang paling praktikal untuk dibuat dalam kota terbang. Tu. Kalau dia langkah 24 jam. Langkah 24 jam ni macam biasanya Amerika lah, Amerika yang kita beza 24 jam. Kalau yang macam ni, langkah 24 jam ni dikira hari apa? Ni pun ada banyak isu juga ni. Sebenarnya ada isu antaranya dia start puasa bila, dia cukup tak 30 hari, kalau dia raya dia nak raya ikut mana, kalau dia dah puasa jadi 31 macam mana. Ada banyak sebenarnya isu. Tapi secara umumnya anda beritahu, kalau hari-hari puasa dia boleh pilih yang mana satu. Dia nak puasa ikut waktu Malaysia ke, nak puasa ikut waktu sana ke, hari puasa lah. Kalau hari raya, kalau dah cukup 30, dia kena raya hari yang ke 31 tu. Tak boleh puasa lebih daripada 31. Bukan maksud dia solat raya sorang-sorang, khutbah sorang-sorang, sedih sorang-sorang. Tak payah. Maksudnya hari tu dia tak boleh puasa. Dia solat raya dengan orang lain. Cuma hari ke 31 tu dia dah tak boleh puasa. Haram dia puasa. Tu cara dia. Okay. Kalau dia puasa sunat, daripada pagi tak makan sampai tengah hari. Sampai tengah hari dia baru nak niat. Boleh tak? Kalau puasa sunat boleh. Sampai tengah hari boleh. Cuma ulama letak sampai ke zuhur je lah. Sampai ke zuhur. Lepas zuhur dah tak boleh dah. Kalau dia baru nak niat. Walaupun dia tak makan daripada pagi sampai ke zuhur tu tak boleh. Itu ulama letak lah. Dalam hadis tadi tak menunjukkan waktu zuhur ke waktu apa ke. Cumanya biasanya daripada pagi lah orang dah niat. Daripada pagi dah niat nak puasa. Untuk puasa sunat boleh macam tu. Untuk puasa wajib tak boleh. Puasa wajib tu yang tiga. Ramadan, kafarah dengan nazar. Tak boleh kena berazam daripada malam. Tak ada. Tak batal memegang kemaluan, tidak batal. Membatalkan wuduk. Bukan membatalkan puasa. Membatalkan wuduk lain. Kalau tak macam mana nak buat? Pelik ke? Boleh berbuka puasa sedikit awal sekiranya waktu maghrib masuk sangat lambat. Sesuatu di sesetengah negara. Di sesetengah negara yang macam ni memang ada fatwa di negara tu sendiri. Kita kena tanya dekat negara tu sendiri. Fatwa di negara dia tu, dia akan mengikut waktu maghrib di negeri yang terdekat dengan dia. Biasanya negara yang dekat-dekat kutub lah, dia akan ambil negeri yang bawah sikit untuk bagi dia punya siang tu tak adalah panjang sangat. Kalau tak siang dia kadang-kadang sampai 23 jam ke apa. Agak lah kan. Ni puasa apa ni? Jadi dia akan ambil jam negara yang bawah sikit. Itu kena tengok fatwa negara tempat yang dia pergi tu lah. Biasanya dah ada dah fatwa di negara-negara yang macam ni, dah ada dah fatwa tempatan. Bukan mandi wajib. Mandi untuk orang yang waras ni tak ada apa pun. Mandi nak bagi dia sedar je. Assalamualaikum. Yo. Amalan di malam raya. Macam mana soalan dia boleh lepas? Belum raya lagi. Awal sangat ni. Amalan-amalan raya tak jawab lah. Kenapa kita hilangkan sekejap? Kita perlu mandi. Tak ada, mandi tu tak ada apa-apa. Orang kafir yang tak pernah diajak dan ada pengetahuan pengajian sepanjang hidup dia. Orang ni termasuk orang kafir yang tak pernah didakwah, dia termasuk dalam ahli fatrah. Ada pandangan ulama kan, dia termasuk dalam pandangan dalam golongan ahli fatrah. Ahli fatrah ni adalah orang yang tak sampai dakwah kepada dia walaupun dia hidup zaman sekarang.
Ulama memang kata, ulama zaman sekarang ni kata, ada ke orang ahli fatrah lagi zaman sekarang? Ahli fatrah ni maksudnya apa? Asalnya ahli fatrah ni zaman Nabi SAW adalah orang yang dilahirkan di Mekah tu selepas Nabi Ismail, sebelum Nabi Muhammad. Sebab selepas Nabi Ismail, sebelum Nabi Muhammad ni, tak ada Nabi dekat Mekah. Dekat tanah Arab ni tak ada Nabi. Semua Nabi duduk dekat Bani Israel. Kan? Semua Nabi duduk dekat Bani Israel. Sampai ke Nabi Isa pun Bani Israel lagi. Nabi Muhammad je, Nabi terakhir ni datang daripada Nabi Ismail. Jadi sepanjang-panjang tu tak ada Nabi. Dinamakan Ahli Fatrah. Ahli Fatrah ni ada dalam hadis diceritakan macam mana dia orang ni akan diberi ujian di hari akhirat nanti. Hari akhirat nanti dapat ujian lain. Kalau dia lulus ujian tu, masuk syurga. Dia tak lulus ujian tu, masuk neraka. Maksudnya amalan dekat dunia ni tak kira, sampailah dakwah tu sampai. Wama kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dalam Al-Quran Allah sebut, kami tidak akan mengazab seseorang tu sampailah sampai risalah kepada dia, sampai rasul kepada dia. Jadi orang-orang yang tak sampai, cuma ni zaman sekarang ni ada ulama kata tak ada dah orang yang ahli fatrah ni, sebab semua orang dah dengar mengenai Islam bila dah 11 September. Dia kata tak, 11 September tu dengar mengenai Islam yang buruk, tu kan Islam yang betul. Dia dengar, oh, pernah dengar mengenai Islam? Pernah. Kat mana dengar? Tu yang serang WTC tu. Kan tak betul tu, kan dakwah yang betul. Sampai dakwah yang betul kepada dia, barulah dia ni bukan ahli fatrah. Selagi mana tak sampai dakwah yang betul kepada orang kafir di negara-negara macam tu, belum lagi ahli fatrah. Belum lagi dia, kita boleh kata kafir. Kafir harbi ke apa ni? Boleh? Boleh tak nak bayarkan fidyah untuk arwah ibu? Gantikan puasa. Boleh. Nak bayarkan fidyah untuk ibu boleh. Nak qadakan dengan cara berpuasa untuk arwah ibu pun boleh. Seorang anak, jika seseorang wanita sebelum masuk subuh, mandi wajib selepas masuk waktu zuhur. Sah lah puasa. Macam yang sebut tadi, sah. Kalau dia tak mandi wajib sampai ke zuhur, asar, maghrib, isyak pun sah. Dia cuma dosa tak solat. Bukan cuma sebenarnya, dia berdosa tak solat. Dosa besar ni, tak solat. Puasa dia tu sah. Memang zaman sekarang ni macam tu. Baru ni dah tengok National Geographic. Dia cerita mengenai Ramadan di Morocco, di Maghribi. Dekat National Geographic. Tourist guide untuk kru-kru National Geographic ni orang Islam, orang Morocco lah. Bulan Ramadan dia buat. Jadi bulan Ramadan tu bila masuk waktu maghrib, semua orang buka puasa lah. Yang kru dia tu pun, kru dia tu cakap bahasa Inggeris pasal. Tapi bila nak buka puasa tu, dia ada kurma berapa biji atas meja tu, ada air masak sikit, baca doa kan. Allahumma lakas sumtu bika amantu. Semangat lah. Betul, dia beritahu lah doa ni kita kata kita puasa kerana Allah lah apalah. Lepas tu dia makan lah, makan. Lepas tu kru tu tanya, ni semua orang pergi mana ni? Orang pergi masjid. Dia tanya semua orang. Lepas tu dia kata, the faithful one go to the mosque. Oh, so you are not faithful one. You didn't eat or drink since the morning till dawn and you are not a faithful one. Pelik kau kan? Macam kamu tak makan dari pagi sampai ke petang, tapi kamu ni tak beriman. Orang yang beriman pergi solat. Oh, kelakar kan? Tapi memang betul, wujud macam tu. Kat Malaysia ni kalau orang Islam tu dia tak puasa, pelik lah. Kalau orang Islam tu dia tak solat, tak boleh. Sedangkan puasa, solat ni nombor satu dalam rukun Islam lepas syahadah apa? Solat. Bahkan solat ni kalau ikut mazhab Hanbali, kalau tak buat dengan sengaja, kafir dia. Hilang akal tu macam mana? Kalau seorang tu belum makan ubat, kalau dia nak kena tenangkan diri daripada perkara-perkara ni, dia dikira hilang akal ke? Contohnya orang yang ada penyakit tension. Selalunya orang yang tension-tension ni, semua zaman sekarang ni banyak tension. Adakah dia termasuk dalam golongan hilang akal? Hilang akal ni adalah hilang akal yang membawa kepada dia tak tahu buat apa. Dia tak tahu dia tengah buat apa sekarang. Yang tu termasuk dalam hilang akal. Kalau tak, dia tak termasuk lah. Maksud dia masih wajib puasa lagi. Bolehkah penentuan puasa menggunakan salah satu kaedah saja? Tak nak tengok anak bulan dengan menggunakan hisab. Tak ada. Dalam kaedah yang kita sebut tadi ada dua. Yang pertama, tengok anak bulan. Yang kedua, cukupkan bilangan Syakban. Cukupkan bilangan Syakban 30, maka esok automatik jadi Ramadan, satu hari bulan. Dua cara tu. Yang pertama, tengok anak bulan. Kalau tak nampak anak bulan, barulah pergi kepada cukupkan bilangan Syakban 30. Boleh tak guna hisab falak? Boleh tak? Boleh tak nak guna hisab falak je?
Di Malaysia memang keluar fatwa tu boleh, tapi tak pernah dibuat. Di Malaysia keluar fatwa boleh, tapi tak pernah dibuat sebab bercanggahan dengan majoriti ulama. Kita tak boleh, majoriti ulama tak bagi buat. Sebab macam anda sebut tadi, kita nak ada feeling tu, melihat anak bulan, nak bagi semua orang sedar kata kita sekarang ni dah bulan Ramadan. Dan juga perkara tu perkara ta'abudi lah. Bila Rasulullah SAW suruh tengok, kita tengok je lah. Batal tak puasa keluar air mazi? Tak batal, air mani baru batal. Bersahur, ada makanan dalam mulut yang sedang dikunyah, masuk waktu subuh. Makanan perlu dikeluarkan ke boleh ditelan? Yang ni ada ada perbezaan pandangan dalam dalam mazhab. Maksudnya, kalau kita tengah sahur tu, dalam mulut kita dah ada lagi makanan. Ada sebuah hadis, Nabi SAW beritahu, siapa yang tengah sahur, tiba-tiba dia dengar azan, maka dia hendaklah selesaikan. Nabi kata, hendaklah dia selesaikan. Selesaikan tu maksud dia apa? Adakah selesaikan tu maksud dia, dia berhenti, buang, ataupun selesai tu maksudnya dia telan yang mana yang dah ada dalam mulut. Dua-dua pandangan dia dalam ulama. Tapi anda rasa dia termasuk dalam telan lah, sebab dah masuk dalam mulut dah. Jadi selagi mana masih lagi di awal azan, maksudnya dia baru dengar Allah Akbar, baru lagi di awal azan, dia boleh telan. Ini untuk orang yang terlewat bangun sahur, bukan dia sengaja makan di waktu last ni. Macam-macam, oh dekat-dekat ni, jom kita makan kunyah satu benda, boleh telan ustaz bagi tahu hari tu. Bukan, ni untuk orang yang terlewat sahur sahaja. Kes untuk orang yang terlewat sahur sahaja. Mandi selepas waktu asar, makruh. Betul, memang ada orang kata macam tu. Tapi sebenarnya tak ada sebarang dalil mengatakan makruh. Boleh je nak mandi selepas asar. Ada hadis yang mengatakan mandi selepas asar ni makruh, tapi hadis ni tak sahih. Bahkan dikatakan dia bukan hadis pun sebenarnya. Macam mana nak bebaskan hamba untuk kafarah puasa zaman sekarang? Tak boleh dah lah, tak ada hamba. Tak ada hamba dah. Melainkan kita nak pergi cari hamba kat negara-negara mana-mana yang ada hamba lagi kan. Dekat Rusia ke mana. Tak ada dah, tak boleh. Kita hanya pergi ke nombor 2, iaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Ataupun nombor 3, iaitu beri makan kepada 60 orang miskin. Tak pernah ganti puasa lepas, tak diketahui jumlahnya. Tidak pernah bayar fidyah. Macam mana? Contoh dalam masa 10 tahun yang lalu. 10 tahun tu kali sahaja dengan hari puasa ni, 29, 30, 29, 30, 29, 30 sampai 10 kali. Lepas tu kali dengan bilangan orang miskin. Bayar kali dengan satu portion untuk orang miskin, bayar sahaja. Sedekah sahaja kepada orang miskin. Jumlah dia tu. Dan dia nak kena qada ke semua, tak payah dah. Kalau dah banyak sangat, tak payah qada banyak-banyak dah. Kalau dia tak pernah puasa daripada dia apa baligh ni, tak pernah puasa. Umur dah 50 dah baru dia teringat nak puasa pula kan. Selalu tak puasa, tengok orang lain raya je. Tahu ni nak puasa pula. Baru nak bertaubat ni dia tak payah, dia bayar fidyah sahaja. Orang yang gila mandi dah sebut tadi, tak perlu. Orang yang bekerja berat dah sebut dah juga. Tak, suami yang baru balik daripada musafir, dia boleh ke bersama dengan isteri dia yang sedang puasa? Tak boleh. Dia hanya boleh bersama dengan isteri dia yang baru bersuci, yang baru bersuci daripada haid. Kalau isteri dia tengah puasa, tak boleh. Kalau dia memaksa isteri dia, maka dia dikira apa ni, bersama dalam orang yang sedang puasa dalam bulan Ramadan. Suami dia kena bayar kafarah bagi pihak isteri dia. Sebab satu, dah sebut tadi kan, satu couple, satu kafarah. Satu pasangan, satu kafarah. Tak boleh paksa. Suami tu tolak, isteri tu tolak isteri suami dia daripada bersama dengan dia. Adakah termasuk dalam dosa? Dia kira nusyus ke apa? Tak. Tak termasuk dalam nusyus. Sebab tidak ada taat kepada makhluk dalam perkara yang maksiat kepada Allah Ta'ala. Tengah sahur masuk waktu subuh. Dia dah sebut dah tadi. Habis. Okey, ada lagi soalan? Habis. Tengah sahur masuk waktu subuh, kalau dia lewat boleh habiskan makanan yang dalam mulut. Kalau tak lewat, maksud dia sengaja saja nak makan, itu pergi buanglah. Okey, cukuplah. Tak ada soalan kan? Okey, tak ada. Okay, kalau tak ada, kita tangguhkan dulu. Subhanakallahumma bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih juga kepada Ustaz di atas perkongsian yang sangat bermanfaat pada saya. Kita harapkan apa yang Ustaz sampaikan tu kita akan dapat sedut ilmu Ustaz, dan kita akan dapat sedut ilmu dan kita manfaatkan pada masa akan datang. Seterusnya akan ada sesi kuis Ustaz yang akan bertanya soalan kepada hadirin sekalian. Soalan yang ditanyakan sebanyak 4 soalan akan ditanyakan secara bergilir muslimin muslimat dan muslimin muslimat. Jadi harap supaya komiti dapat sediakan siapa yang dapat jawab akan dapat hadiah. Setiap satu soalan akan dapat satu hadiah. Jadi diharapkan komiti untuk dapat bersedia bagi hadiah kepada siapa yang dapat jawab soalan. Jadi saya teruskan sesi kuis ni kepada Ustaz. Empat soalan. Okey. Sebelum ada tanya tu, nak betulkan lagi sekali ya. Tak ada mandi selepas bangun daripada pengsan tu. Cuma yang anda sebut tadi tu sebab ada pernah Rasulullah bila dia bangun, dia sedar daripada pitam kan Rasulullah mandi. Jadi itu sajalah. Tapi tak ada macam kata wajib ke sunat ke. Okey. Teka-teki ya. Sebab ada hadiah. Quiz. Yang pertama. Soalan pertama. Apakah hukum? Ini untuk muslimin dulu . Apakah hukum berpuasa pada peringkat awal disyariatkan berpuasa? Tu quiz pertama. Ada yang jawab? Oh ada. Silakan. Dia ada aktiviti ada dia berpuasa ataupun membayar apa namanya tu dia bagi kafarah fidyah. Okey, bagus, betul . Jadi jawapan dia adalah pada peringkat pertama syariat puasa diturunkan, boleh pilih di antara nak puasa ataupun nak bayar fidyah bagi makan kepada orang miskin. Bagus. Okey. Soalan kedua pula untuk muslimat. Ni bagus buat soalan ni. Ramai orang tanya, anda dah jawab banyak kali, tak tahu ada yang tak faham ke? Apakah hukum berpuasa bagi orang yang ni macam ustaz tanya balik soalan yang dia dapat. Apakah hukum berpuasa bagi orang yang berjunub di waktu malam tetapi belum mandi sehingga masuknya waktu subuh? Wuih, semua dia batal je. Soalan batal . Sebab ramai dah faham lah. Okey. Apakah maksud Royan? Mudah. Apakah maksud Royan? Tu. Silakan, angkat tangan. Kenyang air. Okey, bagus. Betul. Soalan seterusnya untuk muslimin. Ni soalan aras 2 pula. Soalan aras 2. Dapat ni kira hebat . Apakah maksud perkataan? Apa ni? Tatawwa' dalam hadis yang dalam muka surat 2. Dalam muka surat apa? 1, 2, 3, 4. Muka surat 4. Hadis dalam muka surat 4. Tatawwa' hadis panjang. Hadis Talhah bin Ubaidillah. Apakah maksud perkataan tatawwa'? Okey, silakan. Apa dia? Menambah kebaikan. Bagus. Maksudnya tambahan kebaikan tambahan. Bukan yang wajib. Okey, soalan seterusnya untuk muslimat. Apakah
perkataan muntah dengan sengaja yang digunakan di dalam hadis. Apa dia? Perkataan muntah dengan sengaja tu, dia satu perkataan je. Untuk muslimat eh. Oh, ada tu. Apa dia? Ah, istaqo. Dia satu perkataan ni, yang mana satu nak pilih? Boleh lah. Alhamdulillah. Amdan ni maksud dia sengaja. Istaqo ni memuntahkan. Ha, bagus. Okey, jazakumullah eh. Empat soalan ni kan? Okey. Tahniah kepada semua yang menang. Ada lagi kuis insyaAllah nanti dalam sesi Ustaz Rasid ni insyaAllah. Jazakumullah khair. Minta maaf kalau ada salah dan silap terlebih terkurang. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.